Oke, Pak Samsul, dari mulai. Oke, okay, gimana Pak Adi? Kita mulai sekarang atau bagaimana? Oke, okay, dimulai aja, Pak. Bang, kita mulai dari kata Balagai. Halo, Pak Adi. Menyampaikan. Oh, uh, udah bisa mulai pak silakan uh, Di sini tentang Mana? Hmm. ada silakan pak Samsul mulai gimana Pak Adi oke okay, dimulai dimulai Pak Samsul. Halo Pak Adi. Halo, ya sudah bisa kita mulai ini, silakan. Oke, okay, jelas Pak Adi ya? Jelas, jelas, jelas. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ekonomi Islam berikutnya ilmu ini mengangkat uh, salah satu buku yang ditulis oleh uh, Muhammad Hatta berjudul Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan. Sebenarnya yang kita ketahui bahwa tema pertalian ilmu dan pengetahuan adalah salah satu bab ataupun bagian artikel di dalam buku yang ditulis oleh Muhammad. harta tersebut, uh, dan ini sangat menarik, demologi ilmu ketahuan, ilmu ekonomi Islam. Uh, sebagaimana yang kita ketahui, ada wacana yang menyebutkan bahwa ilmu ekonomi uh, aliran mainstream, juga sebagaimana aliran-aliran heterodox lainnya tidak terlepas daripada reason, yaitu scientific reason. Nah, dalam perspektif ilmu ekonomi Islam, uh, reason ini didasarkan ataupun bertalian dengan perspektif agama. Nah, dalam hal ini kita akan membedah bagaimana Antara ilmu dan pengetahuan ataupun pengetahuan uh, yang dalam hal ini adalah scientific reason dan juga bagaimana uh, religious reason atau ethical reason ini saling bertalian di dalam konstruksi uh, pemikiran uh, Muhammad epistemologi ilmu Muhammad Hatta dan uh, telah bersama kita dua orang pembicara pembicara yang pertama adalah Dr Adi Abrahman, uh, dosen UIN uh, Universitas Islam Negeri Jambi dan sekaligus uh, uh, eksekutif director dari Bersama Institute dan pembicara kedua adalah uh, uh, kandidat doktor di uh, Universitas uh, Islam Indonesia. Audia... Juga beliau adalah kalau saya tidak salah dosen di UIN uh, Imam Bonjol uh, Sumatera Barat. Saya kira untuk tidak memperpanjang waktimah kepada pembicara pertama Bapak Adi Ar-Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjelaskan konsep ini kepada Pak Adi Ar-Rahman, kami persilahkan. Baik terima kasih Pak Samsul Idul Adha atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Artinya, kita sudah membahas sembilan orang tokoh sebelumnya, dan pada hari ini insya Allah kita akan membedah pemikiran ekonomi Bung Hatta. Dalam diskursus ekonomi Islam, Bung Hatta seringkali dipahami dalam dua perspektif. Satu sisi ada yang menganggap Bung Hatta bukanlah seorang pemikir ekonomi Islam, dia lebih banyak terpengaruh oleh... Sosialisme Eropa, namun ada juga seperti Anwar Abbas menegaskan bahwa Bung Hatta itu secara substantif gagasannya selaras dengan spirit dari ekonomi Islam. Nah, lalu bagaimana konstruksi keilmuan yang dibangun oleh Muhammad Hatta? Nah, ini insya Allah kita akan diskusikan pada sesi hari ini. Uh, izinkannya saya untuk menampilkan slide. Oke, okay. uh, tema kita saya beri judul pertalian ilmu dan agama dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta. Nah, uh, dari istilah pertalian ini sedikit unik ya. Uh, mengapa uh, saya menggunakan istilah pertalian bukan integrasi ataupun bukan istilah-istilah uh, lain yang hari ini uh, familiar digunakan? Nah, ini tidak lepas dari Setting sosial dan setting keilmuan dari Muhammad Atta itu sendiri. Nah, insya Allah kita akan uh, coba mengulitinya, oh, sekalipun tentu tidak cukup dalam waktu yang sangat singkat dari ini. Oke, okay. uh, insya Allah saya akan coba menguraikan uh, beberapa poin berikut: pertama, saya sebut dengan tiga spilin pribadi Hatta yang kemudian. Pertalian ilmu dan agama, selanjutnya ontologi dari ekonomi kerakyatan, kemudian epistemologi ekonomi kerakyatan, kemudian bagaimana hubungan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam. Nah, di awal tadi, Pak Samsul menjelaskan bahwa kita membedah satu buku pengantar ke jalan ilmu pengetahuan, yes, akan tetapi untuk membaca alam pikiran Hatta, agaknya memang tidak cukup hanya dengan membaca satu buku itu aja, kan? Tapi banyak buku yang harus kita rujukan. Nah, saya punya beberapa koleksi tentang pemikiran Hatta, namun dari sekian banyak orang yang menulis tentang Hatta, agaknya yang agak komprehensif itu adalah disertasi dari Fadlizon, ya, politisi Indonesia yang sangat mengagumi Bung Hatta. Nah, beliau cukup berhasil mengungkap bagaimana konstruksi dari keilmuan ekonomi kerakyatan. Kita akan mulai yang pertama. Sebelumnya eh, saya ada satu kutipan dari Bung Hatta terkait dengan ilmu. <tuh> nah, menurut Hatta sebagaimana suluh menerangi jalan di waktu gelap, demikian ilmu menerangi pikiran kita menempuh masalah yang gelap rupanya. Dan tak tentu ujung pangkalnya. Ini Muhammad Atta menulis tentang ini pada tahun 1935. Nah, eh, tadi saya katakan ini yang saya sebut dengan tiga spilin kepribadian Hatta. Jadi, pribadi Hatta itu dapat kita lihat dari tiga setting, ya yang pertama adalah adat Minangkabau, yang kedua Islam, kemudian tradisi intelektual Eropa. Nah Hatta barangkali saya nggak memperpanjang mengenai biografi, kita bisa baca dalam buku uh, Deliar Nur, uh, kemudian bisa juga baca dari uh, autobiografi yang ditulis Bung Hatta sendiri, atau menjadi pembanding mungkin Marvin Rose seperti itu. Kan tapi secara singkatnya adalah Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dari keluarganya dari pihak ibu seorang pebisnis sukses sedangkan kakeknya dari pihak ayah itu justru adalah seorang ulama besar Syekh Abu Abdurrahman Al Khalidi Al Naksabandiyah. Nah, Syekh Abdurrahman Al Khalidi di samping kanannya ini ada foto uh, surau ya. <tuh> adalah ulama besar di mana para ulama Minangkabau banyak belajar ke, ke Syekh Abdul Rahman al Khadidi uh, seperti Inyek Canduang, kemudian Jamil Jaho dan lainnya. Jadi uh, di tubuh Hatta itu mengalir darah ulama besar Minangkabau seperti itu. Akan tapi pada satu saat yang bersamaan dari pihak eh, ibunya adalah seorang pedagang sukses. Nah terkait ibunya ini Deliar Nur menulis bahwa ibunya ini konon katanya justru bukan Minang asli tapi datang dari Jawa. Sehingga Hatta sendiri dalam autobiografinya tidak tahu apa sukunya. Kalau di Minang itu kan identitas budayanya melekat salah satunya suku. Tapi bagi Hatta enggak pedulilah urusan suku saya apa. Yang jelas <tuh. <tuh.> saya bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat saya seperti itu. Nah, yang kedua adalah Islam. Ini pribadi Hatta itu juga dipengaruhi oleh uh, Islam ya. Nah, uh, tidak tidak salah. Kenapa? Karena memang sosok Muhammad Hatta seperti saya sebutkan di awal, dalam tubuhnya itu mengalir darah ulama bahkan ayahnya sendiri artinya kakek dari pihak ayahnya itu ayahnya adalah anak dari seorang ulama besar tapi memilih jalur yang berbeda dari kakeknya tadi yang justru mengikuti jalan kakeknya adalah adik ayahnya seorang pamannya yang memang juga ulama tradisional tapi menurut dia adalah orang yang contoh ideal seperti itu nah, jadi Pribadi Hatta sangat kuat sekali keislamannya. Nah, yang menarik adalah tradisi intelektual Eropa. Mengapa demikian? Karena pada saat Hatta berangkat ke Eropa, ke Belanda, kondisi saat itu ter sedang terjadi Malaysia, the Malaysia of Umar, kalau bahasanya Ismail Raji Al Faruqi, atau dunia yang dalam keadaan meleset. Mulai dari Perang Dunia I, kemudian terjadi The Great Depression pada 1929. Nah, dalam keadaan itu, Hatta melihat bagaimana uh, tradisi intelektual Eropa itu uh, tumbuh, yaitu uh, persaingan antara kapitalisme satu sisi yang melancarkan agresi imperialisme. Namun, di sisi lain, ada upaya-upaya sosialisme, apakah sosialisme dalam pengertian Utopia seperti yang ditulis dalam buku Thomas More ataupun sosialisme dalam pengertian pertentangan kelas seperti yang ditulis oleh Karl Marx. Nah, hatta banyak terpengaruh oleh ide-ide itu, akan tetapi hatta sendiri mengatakan kita ini bukanlah bangsa e, peniru seperti itu. Nah, jadi boleh jadi sosialisme atau kolektivisme itu istilah yang lahir di Eropa, tapi kita akan mencari e, akar Buddha hal itu dari akar budaya Indonesia sendiri, dari pandangan hidup masyarakat kita. Nah, ini tegas sekali Hatta menyebutnya di beberapa buku yang dia tulis. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih dari tiga pribadi Hatta tadi, alam pikirannya itu dipengaruhi oleh adat, Islam dan tradisi keilmuan Eropa. Nah, Lalu bagaimana Hatta memahami pertalian antara ilmu dan agama? Nah, kata Hatta dalam buku Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan tegas dia sebutkan bahwa tentang ilmu dan agama banyak sekali terdapat salah paham. Nah, sebabnya terletak dalam sejarah. Satu sisi Hatta melihat bagaimana dulu di Eropa gereja ingin mendomi mendominasi segala hal sehingga Kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu itu dikendalikan oleh gereja. Namun, kemudian terjadi juga peralihan, di mana ilmu pengetahuan justru ingin menentukan segala hal, termasuk hal-hal yang berkaitan keyakinan, yang itu ada pada ranah subjektif, itu ingin dikendalikan juga oleh ilmu pengetahuan. Nah, dua-duanya menurut harta eh, tidak bisa diambil suatu pedoman. Kenapa demikian? Karena ini, kata Hatta, pelita ilmu terletak di otak, pelita agama terletak di hati. Karena itu, ilmu dan agama dapat berjalan seiring dengan tiada mengganggu daerah masing-masing. Nah, ini jadi eh, jelas sekali bagaimana Hatta eh, mempertalikan ilmu dan agama. Nah, di tulisannya yang lain, dalam Majalah Panji masyarakat, saya temukan. Atau dengan tegas menulis bahwa Islam itu adalah agama, bukan ilmu. Sebagai agama, ia tak dapat langsung memberi isi kepada ilmu. Sumbangan Islam kepada ilmu terdapat pada anjurannya kepada penganut-penganutnya untuk mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya di mana saja dan dari siapa saja. Nah, di sini terlihat bagaimana uh, sikap Hatta uh, memposisikan Islam itu sebagai sebuah spirit. Nah dari situ saya berkesimpulan bahwa Hatta mempertahankan ilmu dan agama dalam visi keilmuan dan laku tindakan. Visi keilmuan Hatta adalah memerdekakan Indonesia dari segala macam gangguan imperialisme dan kolonialisme baik politik, ekonomi dan ideologi. Dan itu menurut dia adalah tanggung jawab intelektual maupun tanggung jawab moral. Nah, dari situ di sisi lain Al hatta juga nulis Islam memimpin kita ke jalan damai, mengajar kita berhati sabar. Tetapi semuanya itu di atas dasar kebenaran dan keadilan. Karena hanya kebenaran dan keadilanlah yang dapat menimbulkan suasana damai. Jadi di sini terlihat ya, artinya apa? Ilmu pengetahuan menghendaki kebenaran, agama apapun itu menghendaki keadilan. Nah, kedua inilah yang dapat menimbulkan e, suasana damai. Jadi Islam itu damai ya dengan kebenaran dan keadilan, dengan ilmu dan agama baru bisa damai. Jadi di situ pertalian ilmu dan agama dalam alam pikiran Muhammad Atta. Nah, eh bagaimana terkadang orang melihat sosok Atta ini dianggap sebagai sekuler. Salah satu sebabnya karena Atta lah yang mengusulkan dihapusnya tujuh kata dalam piagam Jakarta yang terkait dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya itu kan tujuh kata itu salah satu yang mengusulkannya adalah Muhammad hatta. Padahal kalau dikatakan sekuler hatta justru adalah sosok yang sangat religius. Ini kesaksian istri dari Muhammad hatta si Rahmi hatta tadi. Istrinya yang pertama Muhammad hatta itu adalah mempunyai tiga istri. Istrinya yang pertama adalah ibadah, kedua adalah buku, ketiga adalah saya rahmi. Nah di sini terlihat bahwa sosok Hatta itu adalah sosok yang sangat religius. Bahkan eh, Farida Hatta dalam tulisan Fatlizan saya baca, itu mengakui ayahnya itu adalah sosok yang sangat taat beragama, taat beribadah, kedisiplinan melaksanakan ibadah itu da, da, jangan ditanya lagi. Azan langsung semuanya tinggal dia ibadah. Nah, tapi di, bahwa Hatta tidak pernah memperlihatkan religiusitasnya itu di mata publik. Nah, kalau kita kurang afdol melihatnya dari pribadi orang terdekat Hatta, kita lihat juga dari sahabatnya yang Kristen, Arnold Monuntu. Taatnya Bung Hatta kepada agama dan cintanya kepada kebenaran, juga keteguhan iman dan kuat kepercayaannya akan mencapai cita-citanya, adalah pembawaan yang diperoleh sebagai turunan alim ulama tadi seperti yang saya jelaskan demikianlah cintanya kepada ilmu dan buku-buku selama hidupnya sampai sekarang bung hatta belum pernah bercerai dengan buku-bukunya yang sedi tidak sedikit jumlahnya itu keyakinan kepada agama dan ilmu memberikan iman yang teguh kepadanya sehingga beliau sanggup menghadapi segala keadaan penderitaan dan percobaan dengan jiwa yang tenang dan hati yang sabar. Nah, jadi ini ya, bagaimana pribadi Hatta merumuskan antara visi keilmuan dan laku tindakan itu senafas dengan ilmu dan agama. Nah, selanjutnya kita coba mengulas bagaimana sih ontologi ekonomi kerakyatan itu. Jadi saya sudah menyinggung bagaimana eh, tradisi intelektual Eropa itu sangat mempengaruhi Muhammad Hatta ya. Nah, kolonialisme dan imperialisme menimbulkan dua perjuangan. Pertama perjuangan ras, yang kedua perjuangan kelas. Memang harus diakui antara dua perjuangan ini tidak terlalu kentara di Indonesia ya. Misal kalau dikatakan perjuangan kelas di Indonesia justru yang mempengaruhi perjuangan itu bukanlah uh, kelas uh, proletar dengan borjuis tetapi dengan berkaitan dengan ras justru. Orang-orang Eropa pekerja-pekerja Eropa itu tidak mempunyai uh, kesamaan rasa dengan uh, kelas pekerja Indonesia seperti itu. Nah, ini jadi perbedaan ini memperlihatkan bagaimana uh, sekalipun tidak secara langsung akan tapi perjuangan ras dan perjuangan kelas itu menimbulkan kesadaran terhadap anti kolonialisme, anti imperialisme yang tak lain adalah anti kapitalisme. Dari situlah muncul nasionalisme Indonesia. Nah, itu eh, poin pertamanya ya. Nah, dari situ kata sejak tahun 1930 dalam majalah Daulat Rakyat yang dia pimpin sudah menulis tentang ekonomi rakyat yang artinya uh, people center ya ataupun uh, ekonomi yang digerakkan oleh rakyat itu sendiri. <tuh> nah itu adalah genealogi dari gagasan Muhammad Atta yang kemudian dia merumuskan dengan satu istilah yaitu sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia itu sosialisme yang berbasiskan kepada kerakyatan. Nah, dari situ Hatta ber, mencoba membuat garis uh, pemisah ya antara uh, apa itu ilmu ekonomi dan politik perekonomian. Ilmu ekonomi ya seperti kita yang kita pelajari di kelas-kelas ya itu menjelaskan tentang uh, sebagaimana apa adanya uh, kita uh, mencari tahu sebab-sebab segala -sebab terjadinya sesuatu. Akan tetapi politik perekonomian adalah bagaimana kita merumuskan suatu kebijakan untuk mencapai satu tujuan. Jadi mencari tahu akibat dari suatu hal tersebut. Nah, oleh sebab itu dalam tulisan-tulisan Hatta kita tidak justru tidak pernah menemukan hukum Gosen misalnya teori permintaan, teori penawaran karena menurut Hatta itu semua adalah benar, tapi ketika dihadapkan pada realitas, sifat kebenarannya jadi sangat relatif sekali karena bagaimanapun dalam di kehidupan nyata hukum-hukum eh, tadi itu berhadapan dengan pandangan hidup setting sosial politik hukum budaya dan lain sebagainya nah itulah yang saya sebutkan ekonomi kerakyatan itu eh, dapat kita simpulkan adalah gagasan Hatta tentang politik perekonomian untuk mewujudkan Indonesia merdeka ia lahir dari kondisi Indonesia yang terjepit dan terhimpit oleh kolonialisme imperialisme. Nah, kondisi ini oleh Bu Buke ya, Boke salah satu penulis tentang sejarah ekonomi Indonesia sebagai kondisi dual ekonomi, satu kondisi Eropa, masyarakat Eropa yang menguasai industri besar, Indonesia yang menguasai kelas mikro ke bawah seperti itu. Nah, politik perekonomian tidak hanya bertumpu pada kemerdekaan politik, tetapi juga pada kemerdekaan ekonomi. Jadi, ini genealogis atau ontologi dari ekonomi kerakyatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih eh, logika atau kerangka berpikir The Body of Knowledge? Kalau lah boleh, kita katakan seperti itu dari ekonomi kerakyatan. Nah, seperti ini. Eh, Walaupun ini pertanyaan agak sifatnya agak sedikit ontologis ya, tapi ini akan berkorelasi bagaimana Hatta membangun kerangka epistemologinya. Pertanyaan Hatta adalah apakah keterpinggiran dan ketidakberdayaan adalah original condition dari sebuah rakyat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan ya dengan hari ini UU Cilaka itu ya Seolah-olah kita dihadapkan dalam pilihan, eh lu bebas mau bertarung dengan uh, magtation, ya boleh dikatakan kalau saya be bertarung dengan magtation belum sampai satu menit udah KO gitu kan? Artinya apa? UMKM mau di dihadapkan dengan korporasi besar ya kalah lah. Nah artinya apa? Hatta ingin mengatakan keterpinggiran ketidakberdayaan itu bukanlah original condition dari rakyat. Nah. Uh, kemudian uh, Hatta juga mengatakan gini, ekonomi kerakyatan adalah hasil refleksi metodologis atas pertentangan ideologi di Eropa. Ini tadi sudah saya singgung. Jadi isunya menurut Hatta bukan kooperasi atau korporasi atau bukan kapitalisme, sosialisme, tapi bagaimana proses kita bisa uh, membebaskan masyarakat atau rakyat dari belenggu-belenggu kungkungan imperialisme kapitalisme tadi. Nah, eh, mohon maaf teman-teman yang ini di mute dulu ya. Nah, di kita tahu pada saat Hatta di Eropa, di Belanda, terjadi suatu pertentangannya, perdebatan alot yang dikenal dengan metode straight atau perdebatan metodologi antara mazhab ekonomi murni dari mazhab Austria dan mazhab historis Jerman. Eh, mazhab ekonomi murni menginginkan ya ilmu ekonomi itu layaknya ilmu alam, jadi sifatnya abstrak dan matematis. Hatta pada posisi ini mengambil jalur mazhab historis struktural yang ada di, yang berkembang di Jerman. Kenapa? Kalau ekonomi eh, Dipahami dengan pengertian yang ekonomimu ini abstrak dan kemudian matematis, maka ilmu ekonomi akan menjadi look study istilah Hatta sendiri ya, atau uh, ilmu yang sangat elit yang hanya dikuasai dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Nah ini tidak cocok menurut Hatta. Nah dari situ uh, kita tahu ya, Medellin State ini juga terkaitan dengan pernyataan dari Max Weber yang menegaskan bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Nah, kemudian terjadi perdebatan yaitu dibantah oleh masyarakat Jerman. Nah, jadilah perdebatan terus yang sampai hari ini masyarakat Jerman melahirkan masyarakat Frankfurt ya, historis Jerman itu aliran Frankfurt nah, itu terus berkembang. Nah, Indonesia Hatta sendiri mengambil posisi eh, pada masyarakat historis yang artinya seperti tadi saya jelaskan kebenaran-kebenaran yang dihasilkan ilmu ekonomi itu ya betul adanya secara abstraksi, tapi uh, ke, sifatnya relatif ketika berhadapan dengan realitas sosial yang sangat uh, dinamis seperti itu. Nah dari itu Hatta membagi ilmu ekonomi menjadi dua, yaitu ekonomi teoritik dan ekonomi sosiologi. Nah di sini saya mengutip ya hasil uh, rumah, rumusan yang dilakukan oleh uh, Fadlizon ya Uh, objek dari ekonomi di ekonomi teoritik perbedaannya dengan ekonomi sosiologi objek studi kalau teoritik individu sosiologi masyarakat sifat pengamatan ekonomi teoritik statis sosiologi dinamis fokus kajian ekonomi teoritik terkait dengan harga marginalitas ekonomi sosiologi distribusi kemakmuran keadilan metode deduktif sedangkan sosiologi Induktif, nah ini kerangka bagaimana hatta sampai kepada rumusan ekonomi kerakyatan yang tak lain adalah politik perekonomian. Nah, terakhir ya, poin terakhir terkait dengan ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam. Nah, tadi di awal saya menyinggung bagaimana hasil disertasi dari Anwar Abbas yang dia berkesimpulan. Pemikiran ekonomi hatta secara substansial jelas dapat dikatakan sangat sesuai dan sejalan, paralel dan kompatibel dengan ajaran Islam. Namun di sini ada sedikit ini ya, Edi, uh, Sri Edi Swasono ya, uh, yang merupakan menantu dari Muhammad Atas sendiri, katakan hal yang sedikit berbeda, yaitu uh, kompatibiliti ekonomi syariah terhadap ekonomi Pancasila akan semakin surut bila seperti yang sedang populer saat ini, ekonomi syariah direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah. Seterusnya, riba hanya ditinjau eh, dari segi bunga perbankan saja. Nah, jadi terlihat ya. Eh, <tuh> kalau saya pribadi mengambil sebuah pemaan bahwa garis pergerakan ekonomi syariah akan semakin kabur bila didrive oleh pendekatan yang pragmatis populis. Hal ini pada ujungnya akan mereduksi kesadaran ekonomi, kesadaran adanya ekonomi Islam itu dari kesadaran yang awalnya mungkin profetik menjadi kesadaran populer. Tujuan-tujuan profetik yang terangkum dalam makasih syariah terjebak pada logika look studies. Nah, artinya apa? kita uh, secara jujur kita harus mengakui gerak perkembangan ekonomi syariah tidak diiringi dengan uh, apa yang oleh Hatta disebut dengan politik perekonomian. Kita uh, larut pada upaya pembangunan uh, institusionalisasi uh, ekonomi syariah melalui jargon-jargon bank syariah, kemudian uh, saham syariah dan lain sebagainya itu. Uh, walaupun itu Oke okay, sih, akan tapi menurut saya tidak terlalu cukup untuk uh, menunjukkan ekonomi syariah itu ber, ke, berpihak pada uh, rakyat itu. Nah, di sisi lain dengan pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa hatta mempertahankan ilmu dan agama dalam visi keilmuan dan laku tindakan keseharian ini menunjukkan semangat the unity of knowledge daripada the integration of knowledge. Nah. Ekonomi Islam lahir dari logika integrasi keilmuan, kan? Tapi Bung Hatta dengan konsep ekonomi kerakyatannya justru uh, bertolak dari semangat the unity of knowledge. Nah, Islam pada posisi ini adalah spirit dari ekonomi kerakyatan itu sendiri, sekalipun uh, secara ontologi kita lihat tadi ekonomi kerakyatan uh, merupakan hasil refleksi Hatta terhadap kondisi percaturan ideologi yang terjadi pada saat beliau menuliskan ide-idenya sampai upaya menginstitusionalisasikannya pertama melalui Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 itu secara tegas otaknya adalah Muhammad Hatta kemudian bagaimana diinstitusionalisasikan melalui koperasi. Nah, walaupun pada akhirnya kooperasi mengalami nasib yang berbeda, ya, karena haluan-haluan uh, politik perekonomian yang telah berubah juga. Mungkin demikian uh, penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi Arrahman atas pemaparan dan uh, presentasinya yang cukup mendalam tentang bagaimana Muhammad Hatta mengtautkan antara ilmu di satu sisi sebagai suatu epistemologi uh, apa scientific reason dan bagaimana dia mem, uh, apa men, uh, mengkonstruksikannya sebagai political ekonomi yang tadi disebut dengan sosialisme nusantara ataupun uh, Uh, ekonomi kerakyatan dan bagaimana Islam sebagai etikal value mempengaruhi uh, perilaku dari agent of economic uh, socialism uh, Indonesia ataupun ekonomi kerakyatan tersebut uh, dan saya kira uh, selanjutnya kita bisa masuk ke uh, pemateri atau pembicara kedua Bapak Aulia Rahman. Uh, tempat dan waktu saya kira saya persilakan untuk uh, Dan uh, saya persilahkan untuk uh, presentasi se mungkin. Saya kira demikian. Saya persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, uh, Moderator. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, ya, uh, sebenarnya saya izin akan share screen. Saya juga menyiapkan perpoin dan. Saya yakin kayaknya bahan yang saya siapkan ini tidak uh, sedetail atau sedalam yang sudah disiapkan oleh Bapak Dr. Adia Rahman Rahman. Uh, tapi di sini sebelum memulai saya juga ingin mengajukan sebuah disclaimer ya. Yang pertama mungkin orang bertanya, ini kan uh, kuliahnya di hukum kok berbicara masalah pemikiran ekonomi. Nah, ini saya ingin ngajuin sedikit disclaimer. Jadi di Selama ini kita sering terkotak oleh uh, kooptasi atau pengelompokan ilmu-ilmu. Kemudian hari ini belakangan kecenderungan lintas interdisipliner, apakah multidisipliner kembali menguat. Sehingga pada akhirnya beberapa ilmu itu akan saling berkaitan dengan ilmu lain atau orang menyebutnya dengan queen theory. Nah di sini pun sebenarnya dalam perspektif hukum, Selama ini orang memahami hukum itu adalah bagian yang berbeda dengan ekonomi. Namun ternyata belakangan ada nama-nama seperti Richard Posner atau nama-nama seperti Ronald Dworkin atau Frederick Bastiat malah kemudian melihat ekonomi dari aspek hukum. Atau mungkin yang paling sederhana itu ada John Rawls sebagaimana kemudian dia mengartikulasi konsep keadilan sosial yang dia maksud itu nanti ke ranah keadilan struktural dalam uh, bidang ekonomi. Itu sedikit disclaimer ya. Kemudian juga disclaimer yang kedua di paparan saya ini kita tidak akan berbicara tentang relasi agama dan ilmu seperti yang diuraikan oleh Ian Barbour ya. Ada empat mode relasi. Tapi di sini kita, saya secara fokus nanti akan banyak berbicara tentang aspek kesadarannya. Jadi kalau tadi Pak Dr. Adi Rahman sudah mengurai konsep keilmuan dari ontologis dan epistemologis, saya mungkin lebih banyak nanti bicara pada ranah aksiologisnya. Dan mungkin saya akui bahan yang saya siapkan ini tidak sekomplit yang sudah bertebaran hari ini di media masa atau di dunia maya. Karena kalau tidak salah tulisan tentang Hatta itu sampai hari ini itu terdaftar di perpustakaan Bung Hatta itu ada sekitar 800 tulisan itu semuanya tentang Bung Hatta. Nah dan saya sudah sangat mustahil akan membaca semuanya. Tapi saya merujuk beberapa buku-buku yang memang uh, cukup penting. Nah. Yang pertama saya di sini mencoba me ngambil sebuah kesepakatan kita bersama bahwasanya Hatta itu adalah seorang proklamator, dia seorang nasionalis, dia seorang ilmuwan, dan juga seorang negarawan. Walaupun tadi banyak yang bilang kalau Hatta itu bukanlah seorang ilmuwan. Tapi sebenarnya kalau kita tarik, saya sendiri sangat terkesan saya membaca buku Hatta yang sampai betul-betul membuat saya tertegun itu pada awalnya adalah buku tentang alam pikiran Yunani. Jilid 1, jilid 2 bagaimana kerumitan bahasa-bahasa filsafat mulai dari Anaximandros si tentang konsep ada tentang konsep air sampai kepada model pemikiran abad pertengahan bisa disarikan hatta dengan bahasa yang sangat sederhana dan bukunya juga tidak begitu tebal tapi sangat-sangat komprehensif sebagai pengantar kepada pemikiran filsafat. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai tema yang diangkat tadi ya mengenai pertalian antara agama dan ilmu dari Muhammad Hatta, di sini saya melihatnya itu Uh, pada ranah pemikiran dan juga ranah sikap seperti yang saya bilang tadi. Mungkin kalau dalam ranah pemikiran tadi sudah diuraikan secara panjang lebar oleh Dr. Adia Rahman. Tapi nanti saya juga sini akan sedikit mengulas pada ranah pemikiran sebelum masuk kepada uh, ranah sikapnya. Nah, ini dia. Seperti yang di slide Bang Dr. Adia Rahman tadi mengenai setting sosial. Ya, bahasanya sangat akademis ya. Maklumlah dokter. Ini saya menggunakan istilah sederhana. Saya melihat masa kecil Hatta itu di kampung seperti apa. Saya melihat pada empat aspek penting. Pertama, aspek keluarga, aspek pendidikan, tokoh panutan, dan juga bagaimana kemudian kultur Minangkabau mempengaruhinya. Memang sangat banyak sejarah-sejarah, bahkan autobiografi Hatta sendiri yang berbicara. Dari keluarga ayahnya, dia adalah orang surau atau orang siak. Di kampungnya itu, kakeknya Hatta itu punya surau. ya. Sekarang sudah diganti namanya menjadi pondok pesantren Al-Manar. Uh, yang ya, sangat sangat tradisional karena di sana itu yang berkembanglah tarekat naksabandi. Nah, di sini uh, menjadi satu hal yang menjadi sangat penting kita perhatikan. Orang yang lahir dari keluarga, kalau di Minangkabau itu kan tiga tungku sejarah itu ada datu, ada alim ulama, ada jadi pandai. Nah, yang lahir dari keluarga alim ulama itu kan biasanya itu buah kelapa itu jatuh tidak jauh dari batangnya kalaupun nanti hatta tidak bisa kita kategorikan sebagai seseorang yang alim ulama, tapi didikan yang dia terima semasa kecil itu sangat ketat masalah keagamaan dan juga masalah kedisiplinannya. Kemudian dari pendidikannya juga kita lihat. Hatta itu memang dia sekolah di sekolah. Awalnya malah sekolah swasta, ya, di e, sekolah Melayu. Kemudian e, secara non formal dia ternyata juga belajar kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe dan juga Syekh Abdullah Ahmad. Nah, ini saya temukan dalam bukunya Deliar Nur yang judulnya itu kalau saya tidak salah Hati Nurani Bangsa hatta adalah Hati Nurani Bangsa. Kemudian tokoh panutannya semasa kecil itu ternyata bukan ayahnya sendiri, tapi adalah pamannya yang Syekh Muhammad Arshad yang seperti yang dibilang oleh Dr. Adi Rahman tadi. Nah, tokoh panutan ini kenapa uh, dianggap menjadi panutan? Karena hatta mendapat eh, private ya istilahnya ya. homeschooling mengenai agama langsung dari Syekh Muhammad Arsad artinya dia tidak diajarkan dalam metode formal tapi dia diajarkan dalam model perilaku misalnya mencuri itu tidak baik dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya itu model pendidikannya itu lebih kepada pendekatan emosional tidak formal seperti yang kita lihat di sekolah-sekolah hari ini nah kemudian juga aspek kultural Minangkabau yang di sini sangat berpengaruh itu ya memang kita akui Ketika kecil, Hatai itu dia sangat, uh, apa ya, karena dia masih ketika berusia tujuh bulan, bapaknya sudah meninggal. Tapi keluarga besar mama dan juga keluarga besar bapaknya itu yang saudagar dan juga dari ulama itu tetap memberikan influence atau pengaruh kepada pembangunan karakter hatta itu sendiri, meskipun kemudian lebih mengarah kepada aspek uh, cendekiawannya karena. Dari keluarga saudagar mengenai manajemen dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa dia merantau, pertama dia merantau itu ke Padang belajar di ILS dan juga MULO sebuah sekolah Belanda. ILS itu sekarang jadi SMA 10 ya, SMA 10 Padang dan aktif berorganisasi di Serikat Usaha. Nah, ini di sini dari beberapa literatur ditemukan bahwasanya Hatta di sini melihat ada ketidakberesan dalam beberapa sistem-sistem ekonomi bahkan sampai dia ke Jakarta, kuliah nih sekarang menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi ya, Prince Hendrik School. Dia tetap aktif sebagai berorganisasi bahkan menjabat sebagai bendahara. Kemudian pada usia 19 kalau tidak salah dia belajar ke Henders Hogeschool atau sekarang itu disebut dengan Universitas Erasmus di Rotterdam Belanda. Kemudian juga masih aktif berorganisasi dan sejarah ini sudah banyak diulas dalam buku-buku. Sampai kemudian kembali ke Indonesia menghadapi pergolakan politik, ikut berjuang kemerdekaan Indonesia sampai dipenjara, berpindah-pindah, jatuh, bangun dan seterusnya. Jadi terlihat bahwasanya Hatta itu memiliki latar belakang atau setting sosial yang kompleks. Jadi kalau kita juga gunakan teorinya Borduk habitus di kali modalnya itu Hatta ternyata sangat kompleks dari aspek kulturalnya dia kuat, aspek keilmuannya dia kuat, aspek kecendekawanan juga kuat. Jadi ya paling tidaknya nanti ada dua aspek yang bisa kita lihat di sini. Nah, mungkin dari segi pemikiran ya kalau di daftar ya buku Hatta itu ada kurang lebih 800 tulisan-tulisannya. Cuman saya melihat ini beberapa hal yang cukup uh, signifikan di samping bukunya masalah perjalanan menuju ilmu pengetahuan tadi. Nah, di sini yang tadi diulas oleh Dr. Adia Rahman, saya di sini hanya mengambil sedikit saja. Jadi Bagaimana Hamka itu merumuskan model yang cocok untuk Indonesia itu? Pertama dia melihat kalau bosnya model kapitalisme itu tidak sesuai untuk Indonesia karena kapitalisme atau liberalisme itu mereka seperti yang dibilang tadi adalah free fight semuanya bisa bertarung. Tapi Hatta melihat kondisi rakyat Indonesia sepertinya ini sangat tidak memungkinkan baik dari SDA ataupun dari SDM-nya. SDA-nya bagus tapi belum terkelola dengan baik. Kemudian juga ketika dia di Belanda dia juga melakukan perjalanan ke negara-negara Skandinavia ke daerah Eropa-Eropa Timur. Melihat kalau ternyata pengalaman kegagalan komunis Rusia itu cukup memberikan pengaruh kepada model pemikiran ekonomi Bung Hatta itu sendiri sehingga di sini saya lebih memilih istilah yang dipakai oleh Hatta itu sebagai demokrasi desa. Yang di dalamnya itu ada pertaliannya paham sosialisme barat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan humanisme. Kemudian juga ajaran Islam tentang kebenaran dan keadilan ilahiyah dan universal. Dan yang terakhir itu menjadi pembeda adalah kolektivisme masyarakat Indonesia. Nah, ini ya mungkin yang disinggung oleh Dr. Adi Rahman tadi itu pengaruh mazhab sejarah terhadap pemikiran Hatta. Kita tahu pada masa itu yang juga sangat uh, digandrungi pada masa itu adalah pemikiran mazhab sejarah kalau dari perspektif ilmu hukum, yang tokohnya itu adalah Yuni Erich dan juga ada uh, Frederick Carl von Savigny yang mengusung teori full gaze, bahwasanya jiwa bangsa. Nah, saya pikir ini juga kemudian memberikan uh, pengaruh kepada definisi hatta itu sendiri tentang apa yang dimaksud dengan uh, kebangsaan. Nah, kebangsaan yang dimaksud hatta itu adalah keinginan. Jadi adanya kesamaan persepsi, adanya kesamaan penderitaan masa lalu, kehidupan hari ini dan tujuan ke depan. Artinya di sini hatta mengambil kesimpulan bahwasanya rasa kebangsaan itu kolektivisme itu tidak bisa dipaksakan. Ya mungkin kalau kita lihat hari ini kayak kasus Habibi ketika Irian Timur-Timur uh, itu lepas, saya pikir itu memang kembali akan menguji masalah konsep rasa nasionalisme. Jadi kalau dalam Islam itu adalah la ikroha fid din, hatta mengedepankan la ikroha fil Jadi juga tidak ada paksaan untuk uh, rasa kebangsaan karena dia harus tumbuh dari kesadaran itu sendiri. Nah. Faizuddin Faiz, dosen filsafat di Uin Sunan Kalijaga, itu dia juga melihat kalau model demokrasi desa yang dikembangkan Hatta itu dia dipengaruhi oleh tiga aspek. Yang pertama itu adalah konsep musyawarah mufakat, kemudian eh, hak rakyat untuk protes dan cita-cita tolong menolong. Di sini saya sorotilah konsep musyawarah dan mufakat. Di sini digunakan kata-kata musyawarah, artinya saya melihat garis ini juga dalam konteks adat Minangkabau ya ada musyawarah dan mufakat. Artinya kalau dalam konteks tatanan Minangkabau musyawarah mufakat itu bukan berbicara tentang voting, bukan tentang suara terbanyak, tapi tentang mufakat kesepakatan. Sementara ya kalau kita lihat hari ini implementasinya cukup berbeda walaupun di dalam Pancasila sendiri disebut itu adalah istilah musyawarah. Nah, jadi di sini terlihat warna pemikiran Hatta itu bagaimana kondisi konteks setting sosial ketika dia kecil kemudian ketika dia bersekolah dengan kondisi keindonesian hari itu melahirkan konsep demokrasi desa yang dia usung di sini jadi dia itu sedikit berbeda dengan modelnya soekarno walaupun orang menyebutnya adalah duit tunggal ya alasan mereka menjadi tunggal telah kemudian menjadi alasan mereka pecah kembali kalau soekarno lebih mengedepankan paradigma top down jadi harus dari atas ke bawah sementara hatta lebih ke arah bottom up. Jadi ya modelnya itu induksi. Jadi yang dikuatkan itu rakyatnya dulu nanti kekuatan rakyat itulah nanti akan membangun kekuatan uh, nasional. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi. Kalau tadi dari slide-nya Dr. Adiar Rahman banyak berbicara tentang ranah uh, akal ya atau keilmuannya, walaupun diklaim juga bahwasanya keilmuannya itu diiringi dengan perilaku. Nah, di sini saya lebih cenderung menggunakan istilah kesadaran. Karena banyak orang yang punya akal tapi tidak sadar. Dia tahu itu benar tapi dia tetap melakukan. Nah, sebenarnya konsep pertalian antara akal dan kesadaran dari hatta inilah yang kemudian menjadi ciri khas yang membedakan model pemikirannya dengan model-model tokoh-tokoh lainnya. Nah, di sini saya kurang lebih hanya hanya ya karena ada cukup banyak di sini sebenarnya yang bisa digali. Saya melihat pertama itu pada ranah sikap dan kesadarannya itu Hatta itu seorang yang inklusif dan juga nasionalis seperti yang dibilang tadi masalah penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ini jangan dianggap kemudian Hatta itu orang yang tidak Islam. Seperti yang dibilang tadi, Hatta itu dia sangat Islam. Tapi dia tidak menonjolkan atau tidak eh, apa ya? Tidak menampilkan keislamannya itu di hadapan publik. Kenapa kemudian Hatta itu salah satu tokoh yang menolak penggunaan kata-kata tujuh kata pada pegang Jakarta itu karena dia menyadari kalau perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya oleh umat Islam nah ini juga terlihat nanti Hatta itu tidak pernah sekalipun bergabung dengan partai Islam selama hidupnya kalau saya tidak salah ya walaupun kemudian awalnya dia ada ide untuk mendirikan partai Demokrat Islam kalau saya tidak salah tapi dia tidak pernah bergabung tapi dia mengakui pluralisme itu yang mulai mulai dari ada Islam ada Komunis kemudian juga ada uh, sosialis di Indonesia yang berkembang pada masa itu kemudian atau itu juga idealis realistis idealis dia menggunakan pembelajaran yang dia terima selama di Belanda kemudian dia juga realistis melihat kondisi Indonesia pada hari itu sehingga memunculkan model pemikiran tentang ide uh, Demokrasi desa, ya, kita mengenalnya dengan konsep koperasi yang memang, ya, kalau dalam kita lihat dalam sejarah, koperasi ini juga hilang seiring dengan kejatuhan atau kemunduran hatta dari jabatan wakil presiden ketika itu. Kemudian, aspek lainnya, Hatta itu seorang yang sportif. Ini terlihat ketika Soekarno sakit, beliau tetap menjenguk, walaupun beliau pernah dipenjara, dan buku-buku beliau ini juga eh, sempat dilarang pada masa Soekarno, tapi beliau tidak sedikit pun ada dendam karena satu statement yang saya ingat itu kalau tidak salah beliau bilang janganlah kemudian perbedaan pendapat itu menjadi hal yang akan memecah. Jadi Hatta itu memang mengakui dia dan Soekarno itu banyak bertentang pemikiran, tapi kemudian jangan sampai rasa persaudaraan di antara mereka itu kemudian malah hancur hanya gara-gara egoisme semata. Kemudian ini yang penting rakyat oriented ini, sebenarnya sangat banyak kasus-kasus uh, yang bisa kita lihat. Yang pertama itu saya melihat ketika beliau mundur dari jabatan wakil presiden, itu kan uh, terjadi pemberontakan di Indonesia di Sumatera Barat ada PRRI dan di daerah Sulawesi ada Permesta. Nah, Hatta ini pernah diundang oleh Permesta, beliau hadir ke sana, tapi ketika diajak bergabung beliau menolak. Padahal kalau secara hitung-hitungan politis ketika dia mundur sebagai wakil presiden, ya oposisi pasti sudah siap. Untuk menampungnya, tapi dia tidak memilih jalan itu karena baginya yang perlu itu bukanlah uh, egoismenya dalam berpolitik atau berkarir. tapi yang penting itulah kebersatuan dari rakyat Indonesia. Nah, ini juga kita temukan ketika, pada awalnya setelah mundur jadi sebagai wakil presiden, Hatta itu sering menyurati atau menulis ya di koran Panji masyarakat, Panji Mas, mengkritik model-model kebijakan Soekarno. Tapi karena kemudian khawatir kritik yang dia tulis di media itu bisa mengguncang persatuan di tingkat masyarakat dan rakyat, pada akhirnya dia memilih untuk mengkritik Soekarno itu melalui surat yang dikirim secara pribadi kepada Soekarno. Kemudian surat-surat itu dibukukan, maka jadilah buku yang terbit tahun 1960, judulnya itu Demokrasi Kita. Sebenarnya kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Soekarno, misalnya dekret presiden yang waktu itu Soekarno, membubarkan konstituante, kemudian memilih anggota perwakilan sendiri, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian uh, hatta itu sangat islami. Saya di sini menyebut islami ya, tidak islam, tapi islami. Ya, terlihat dari gaya hidupnya yang sederhana, sangat banyak dan sangat populer. Hatta itu ketika di penghujung hidupnya bahkan tidak bisa membayar uang PDAM atau uang air sampai akhirnya dia dianggap sebagai warga negara istimewa pada waktu itu tidak perlu bayar air dan tidak perlu bayar uh, listrik dan sebagainya. Kemudian ideologi keeksistensi Ini yang banyak disinggung oleh Dr. Adi Rahman tadi itu. Di sini uh, garis merah yang saya ambil itu adalah bahwasanya untuk menjadi Islam itu tidak harus Arab. Jadi uh, di sini saya melihat hatta itu banyak Uh, menganut model hermeneutika interpretasi, ya uh, mungkin orang mengenal ada nama-nama seperti Abdul Karim Soros dan lain sebagainya. Jadi dia mengambil nilai-nilai universal itu, kemudian memunculkannya secara inklusif, sehingga tidak terkesan bahwasanya itu datang dari Islam, tapi nilai-nilai itu sebenarnya diambil dari Islam karena kita melihat bagaimana dia di masa kecil, tapi ketika muncul ke permukaan, terkesan bahwasanya itu datang dari realitas kemajemukan yang ada di Indonesia dan juga dalam tujuan yang sama dan dalam perjuangan yang sama. Nah, ini yang kemudian yang terakhir adalah uh, aspek Minangnya ini di Minang itu ada satu ada game yang cukup apa ya menggambarkan karakteristik orang Minangkabau itu dalam bahasa aslinya itu bak mailo rambut dalam tapuang rambut indah putih tapuang indah tasera. Jadi di sini ada uh, ya dalam bahasa mungkin ini kalau bahasa Indonesia itu seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut yang ditarik itu tidak putus dan tepung itu juga tidak uh, berserakan. Ya, ini terlihat semacam model uh, kandu badan tiang dan tiang uh, tagang bajilo jilo. Jadi ada model dinamis di dalam gaya berpikir dan juga gaya bersikap masyarakat Minangkabau yang di sini sangat bisa dikesankan oleh Hamka eh dikesankan oleh Bung Hatta, walaupun sebenarnya di awal tadi disatakan dia tidak penting sukunya apa, tapi karakter ini kemudian malah muncul dalam konteks kehidupannya. Nah, beberapa uh, penelitian yang menyatakan misalnya Hatta itu mundur karena uh, ingin memberikan kesempatan kepada beberapa tokoh-tokoh lain untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Namun kalau kita lihat, kita perhatikan realitanya, beberapa Reaksi hatta terhadap model pemerintahan Soekarno itu adalah salah satu bentuk bagaimana dia uh, pada saat itu, karena ketidakmampuannya. Ya, karena model negara federasi pada waktu itu hanya simbol pemerintah, ketika dia tidak mampu bergerak pada ranah struktural, dia mundur menarik, kemudian lebih pada bergerak di ranah pembangunan wacana, walaupun kemudian dia mengstopnya karena khawatir akan memecah dan memilih jalan yang lebih privat kepada Soekarno. Nah, di akhir saya ini yang paling berkesan bagi saya dari Hatta itu, ini ditulis tahun 67, dia menulis bahwasanya jadilah seperti garam, yang tidak terlihat tapi terasa. Jangan menjadi seperti gincu, yang terlihat namun tidak terasa. Jadi inilah yang saya pikir, pertalian konsep keilmuan dan keagamaan hatta itu dikunci pada Uh, satu pernyataan ini, dia itu Islam tapi tidak harus menonjolkan atau istilah orang sekarang mendengar dengan selaku modifikasi agama di ranah publik. Tapi dia ingin melihat, dia itu sosok yang seperti ini tanpa harus membawa uh, satu bendera apapun. Tapi sebenarnya nilai-nilai uh, yang dia punya itu ternyata memberikan warna. Jadi, ya, kutipan ini diulas kembali oleh Buya Safi Ma'arif dan banyak ya orang yang kemudian mengutip dari sini. Jadi pada intinya di sini dari sejauh yang saya baca mengenai Hatta, saya kemudian mungkin agak cenderung setuju dengan apa yang disebut oleh Jeff Hadler bahwasanya Minangkabau itu ya Hamka sebagai representasi dari Minangkabau itulah sejarah kekalahan yang berulang dan uh, pluralisme yang dialami oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri mengantarkan mereka lebih memilih jalur kompromistik kalau Nasrul menyebutnya dengan istilah keeksistensi. Nah, jadi di sini pun eh, Bang Adi Rahman memilih istilah pertalian ya, sebuah istilah yang mirip dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman ar 1928 Pertalian Adat dan Sarak. Ya, jadi saya melihat di sini pertalian agama dan ilmu dari Bung Hatta itu dari aspek pemikirannya sudah sangat jelas kemudian dari aspek sikap kesehariannya juga jelas. Jadi, uh, saya pikir model pertalian agama dan ilmu yang ditampilkan oleh Hatta ini sudah menjadi sebuah role model atau sebuah ideal model bagaimana bahwasanya agama dan ilmu itu tidak selalu terjadi kontradiksi. Mungkin ini mendukung beberapa pendapat yang sudah ada sebelumnya. Mungkin sebagai uh, paparan baru itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Aulia Ahmad atas uh, paparan uh, dan presentasinya. Mungkin dari presentasi yang uh, kedua pembicara sebelumnya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Tadi sangat menarik Pak Adi Ar Rahman mencoba menilik ataupun membaca praksisme daripada Muhammad Hatta dari tiga perspektif ataupun dari tiga dimensi iaitu bagaimana dimensi adat Islam dan uh, intelektual Eropa ataupun uh, intelektual tradition di Eropa mempengaruhi pemikiran Muhammad Hatta Muhammad Hatta berupaya untuk mencari suatu bentuk sintesis atau suatu bentuk tersendiri yang berbeza daripada uh, tren Euro uh, pada masanya yang muncul saat itu di Eropah sebagai counter uh, sebagai uh, counter ataupun sebagai antitesa terhadap Realitas ada praktik-praktik kapitalisme yang merugikan masyarakat uh, di tingkat bawah Dan bagaimana Muhammad uh, Hatta melakukan uh, model selection Sebagaimana yang diuraikan oleh Pak Audia Rahmat tadi Dengan melihat uh, bagaimana kapitalisme tidak cocok Diterapkan bagi masyarakat genus cap di Nusantara Masyarakat yang guyub, paguyuban yang terintegrasi dan sebagainya tapi di sisi lain adanya kegagalan dari sosialisme seperti yang disorot oleh uh, Frederick Hayek di dalam bukunya Road to Freedom dan kalau diterjemahkan di Indonesia itu adalah bukunya Ancaman Kolktivisme ataupun Bahaya Kolktivismus sebagai bentuk uh, kegagalan sosialisme uh, Marxis Eropa dan kemudian bagaimana Muhammad Hatta berupaya mengkonstruksikan yang kita sebut dengan Uh, kalau yang disebut oleh Pak Adi Arhaman tadi adalah uh, sosialisme Indonesia ataupun ekonomi kerakyatan yang diinter, diinstitusionalisasi dalam bentuk undang-undang uh, dasar dalam bagaimana yang didasarkan oleh nilai-nilai uh, Pancasila dan bagaimana sebagai suatu lembaga uh, apa lembaga keekonomian itu muncul yang namanya itu koperasi. Dan, uh, sekalipun pada gelirin, gelirannya giliran, gilirannya karena perubahan dari eh, uh, politik, atau politik, socio ekonomi Indonesia, koperasi terpinggirkan, dan uh, terdegradasi uh, oleh kuatnya kekuatan kapitalisme dan sebagainya. Pada sisi lain, saya juga mencatat, uh, sangat menarik bahwasanya hatta secara epistemologis melihat eh. Uh, Ekonomi dalam perspektif political economy ini menarik seperti cara berfikirnya Frank Stilwell di dalam buku Political Economics. Bagaimana berbagai ideologi, ideologi dan teori-teori uh, ekonomi itu saling berkompetisi, berkompetisi dan sebagainya. Di atas hal itu, bagaimana uh, political economy berusaha menjawab bias ataupun uh, distorsi ketika ilmu ekonomi sebagai kebenaran yang sifatnya abstraktif dan idealis menghadapi kompleksitas realitas dan sebagainya. Dan akhirnya kita melihat bosnya Hatta seperti yang disebutkan oleh Pak Aulia Rahman tadi adalah seorang yang uh, berusaha untuk mengajukan nama ideologi eksistensi, alih-alih uh, seperti kecenderungan saat ini yang berusaha menginstitusionalisasikan -institu, men norma-norma uh, hukum Islam ataupun syariah Islam uh, seperti yang disebutkan tadi dalam bentuk institusi keuangan syariah dan uh, dan sebagainya. Muhammad Hatta lebih memilih untuk melakukan uh, internalisasi terhadap nilai-nilai Islam dalam kepribadian, dalam keseharian, dalam uh, ethical value perilaku, dan sebagainya. Saya kira itu hal-hal poin yang bisa kita catat dalam diskusi ini dan bisa kita um, follow up di dalam uh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan. Jadi sejauh ini uh, saya persilahkan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, baik melalui kolom uh, grup chat ataupun bagi yang ingin mengajukan uh, pertanyaan secara langsung agar, agar mengangkat uh, raise hand, uh, untuk termin pertama saya persilahkan tiga pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari audiens yang ingin diajukan kepada kedua pembicara kita hari ini? Okey, Uh, kalau belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin uh, Pak Adi, uh, saya mungkin bisa memancing sedikit uh, isu apa uh, terkait dengan topik kita hari ini. <coughs> uh, para ekonom Muslim, uh, terutama yang berak, terutama dalam konteks uh, postkolonialisme, seringkali menggunakan ungkapan begini. Saya kira banyak ekonom-ekonom uh, Muslim kontemporer yang menjelaskan bahwasanya. Uh, aliran ekonomi mainstream apakah itu neoklasikal maupun Keynesian yang teori-teori uh, ekonominya itu ada di buku uh, textbook textbook yang kita pelajari di perguruan tinggi sekalipun mereka menyatakan uh, bosnya pengetahuan mereka adalah uh, pengetahuan ekonomi yang bersifat empiris tapi tidak terlepas dari adanya reason reason di sini seringkali diartikan sebagai uh, materialism materialisme filosofi atau filosofi filsafat materialisme Nah, dalam konteks uh, Muhammad Hatta, mengingat beliau ada uh, latar belakang uh, intelektual diskurs Eropa, bagaimana Hatta memahami bosnya pemikiran ekonomi ataupun teori-teori ekonomi yang sifatnya apa scientific reason ini yang didasarkan pada real, real, realitas empiris ini bisa digantikan dengan pendekatan uh, apa nama itu Islamic ethical value-nya? Bagaimana harta menempatkan Islam sebagai reason dalam memahami teori ekonomi ataupun dalam konstruksinya politikal ekonomi Pak. Saya kira coba itu yang mungkin kita bisa eksplorasi saat ini. Baik terima kasih Pak Samsul pertanyaan yang sangat kritis ya. Pertama seperti tadi saya sudah jelaskan ya harta itu sangat jelas membawa Membuat garis pembeda antara ilmu ekonomi, kemudian politik perekonomian, dan orde ekonomi itu satu. Yang kedua, beliau juga melihat perbedaan wilayah antara agama satu sisi dengan ilmu di sisi yang lain. Seperti itu, nah, ilmu ekonomi memang sifatnya empiris, ya, menyelidiki bagaimana sebab akibat uh, suatu yang berkaitan dengan kalau ekonomi artinya uh, perilaku manusia tabiat manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti itu itu sifatnya empiris nah, banyak banyak teori menjelaskan bagaimana uh, relasi uh, sebab akibat yang cenderung dilakukan oleh uh, manusia seperti itu nah akan tetapi di sisi lain Hatta sendiri juga menegaskan bahwa Uh, ini saya kutip ya, uh, biar tidak ini. Nah di sisi lain, Atan negas ngomongnya seperti ini. Ilmu ekonomi dengan kebenarannya yang relatif, jadi Atan negaskan ya. Ini di dalam buku uh, teori ekonomi, politik ekonomi, dan orde ekonomi. Dia menjelaskan ilmu ekonomi dengan kebenarannya yang relatif itu tidak lagi mempunyai kata yang penghabisan. Pandangan hidup, ideologi negara, dan berbagai pendapat politik sosial dan keadilan sosial lebih besar pengaruhnya dari perhitungan ekonomi yang rasional. Politik ekonomi menjadi politik perekonomian, nah, jadi di sini tegas sekali bagaimana Hatta membedakan melihat bagaimana ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin yang empiris rasional tadi. Kita berhadapan dengan realitas sosial itu tidak cukup untuk menggambarkan suatu fenomena ekonomi itu sendiri. Dia bisa menjelaskan secara relatif tentang sebab akibat misalnya teori permintaan semakin tinggi pendapatan maka akan meningkatkan apa namanya itu konsumsi dan begitu sebaliknya. Nah, akan tapi ketika masuk ke ranah sosial, realitas sosial, pandangan hidup, ideologi negara, kemudian kecenderungan kecenderungan politik yang berkembang budaya itu justru membuatnya lebih dinamis. Nah, di sinilah garis pembedanya seperti itu. Nah, bagaimana Islam nilai etikal Islam dalam perspektif Hatta? Nah, tadi saya dan jelaskan kalau bahasanya Pak Uria, dia mengutip dengan kutipan Hatta jadilah garam bukan gincu. Nah, kalau saya lebih tegasnya lagi sikap Hatta itu jelas sekali dari visi keilmuannya jadi Hatta memasukkan etika itu sebagai sebuah visi keilmuan. Visi keilmuannya apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan baik secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi visi keilmuan dari ekonomi kerakyatan. Nah, di sisi lain itu juga diekspresikan melalui sebuah sikap tindakan, laku tindakan. Atau bahasanya Pak Uliya tadi, kesadaran. Nah, bagaimana dia dalam kesehariannya, itu sangat jelas sekali, sangat sesuai dengan spirit etika Islam itu sendiri. Nah, contoh yang buat saya, waktu membacanya, menangis adalah sosok Muhammad Hatta ingin beli se sebuah sepatu yang itu sampai dia mati, nggak bisa dibelinya. Dia hanya membuat uh, iklan terkait sepatu yang dia ingin beli itu, kemudian ditempel dekat lemari kaca sampai beliau wafat, itu uh, tidak mampu dia membelinya itu sosok wakil presiden itu. Belum lagi waktu terjadi peristiwa gunting suka Saprudin, nilai rupiah anjlok, itu Hatta mengetahui istrinya ingin membeli mesin jahit. Malam harinya sudah dikumpulkan, dia bilang, saya mau beli mesin jahit besok. Tapi Hatta nggak ngomong, kalau mau beli, belilah hari ini. Dia diam saja. Pada saat istrinya mau beli mesin jahit yang dimaksud, istrinya tercengang. Nilai uangnya nggak ada nilainya, uang yang dia pegang nggak ada nilai dan mesin jahitnya nggak bisa dia beli. Balik ke rumah nanya, Tuan tahu ini ekonomi kita ambruk ini kok Tuan nggak sampaikan ke saya? Kalau tahu seperti ini kan saya bisa beli kemarin supaya kamu bisa merasakan bagaimana penderitaan rakyat. Jadi visi keilmuan Hatta itu komplit ya, baik secara keilmuan maupun laku tindakan. Nah di sini yang menurut saya menjadi spirit utama yang mestinya itu menjadi cita uh, bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan. Walaupun uh, to some extent banyak sarjana-sarjana uh, ekonomi syariah justru melihatnya secara uh, simplifikasi gitu loh. Hatta seolah-olah tika uh, bukan ekonom Islam karena memang nggak pernah satupun dia menulis tentang ekonomi syariah. Ya, ya kalau kita lihat secara karya tidak satupun. Di sisi lain, karena hanya faktor histori beliau menghapuskan tujuh kata, Hatta dianggap orang yang sekuler. Padahal pengakuan istrinya sendiri, Hatta itu punya istri tiga. Saya ini istri ketiganya, istri pertamanya ibadah, istri keduanya adalah buku. Jadi antara keilmuan dan ke religiositas itu berkelindan dalam tubuh Hatta. Itulah pertalian yang pada saya simpulkan dengan tiga sepilin yang dalam khazanah Minangkabau dikenal dengan tali tiga sepilin, atau tali tiga sepilin. Artinya apa? Kalau itu akan menjadi kuat, kuat kekuatan tali tadi, karena adanya ada un, tiga unsur tadi yang uh, di, uh, dipilin seperti itu. Sehingga antara adat, kemudian Islam, dan tradisi intelektual di mana dia tumbuh itu memperkuat. Jadi seperti itu, Pak Okay. Uh, izin saya ingin menambahkan, moderator. Ya, yeah. uh, mungkin di samping Hatta ya, mungkin salah satu kehebatan tokoh-tokoh pada masa perjuangan itu di sini, bagaimana mereka mengemas ide dan gagasan dalam bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan rakyat pada waktu itu. Misalnya kita lihat misalnya, Muhammad, uh, ya kita tinggalkan Hatta sebentar kita lihat misalnya Tan Malaka. Orang tahu karyanya yang paling besar itu adalah Madilog materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme ini sebagai jawaban terhadap konservatisme pada waktu itu, bahwasanya kita tidak harus, tidak hanya harus terfaku kepada pembahasan yang abstrak, tapi juga harus bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu material atau yang real, realitas yang kita temui keseharian. Kemudian dia juga mengajarkan tentang dialektika, bagaimana nanti ide-ide tentang abstrak itu mungkin akan berdialektika dengan realitas yang kita hadapi nah dikunci dengan logika sebagai jalan tengah bagaimana menemukan pertalian di antara hal-hal tersebut nah padahal kalau kita lihat ide-ide ini saya pikir sangat luar biasa ya ketika kita baca bagian logika itu saya pikir buku-buku yang dirujuk oleh uh, Tan Malaka itu buku-buku yang luar biasa yang mungkin sampai hari ini kita tidak pernah baca atau tidak kita tidak temukan lagi naskah bukunya nah Hatta sepertinya juga seperti itu ya terutama uh, Ya, mungkin dari buku Alam Pikiran Yunani atau mungkin dari buku tentang jalan menuju ilmu pengetahuan. Saya pikir itu merupakan sebuah sintesis hatta terhadap uh, pengalaman selama dia sekolah, kemudian pengalaman ketika dia berada di Eropa membandingkan dengan Indonesia, yang kemudian dikemas ulang dalam uh, bahasa yang mudah dipahami. Nah, sementara realitanya hari ini, karena kita melihat dia ini tokoh Indonesia, sebagian kita kemudian sebagian besar ya beranggapan kalau sebenarnya ide ini sudah tertinggal malah kita lebih terpesona oleh ide-ide uh, yang muncul dari barat teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh barat yang kita anggap lebih modern dan lebih maju padahal sebenarnya itu sudah dikunyah-kunyah oleh hatta oleh tokoh-tokoh yang lama kemudian dia gunakan bahasa sendiri nah, jadi di sini pun kemudian yang saya lihat hari ini itu kemunculan gerakan apa istilahnya itu kalau uh, Soros menyebutnya dengan revivalisme reflektif jadi, kembali merujuk kepada buku-buku klasik, kemudian kita kontekstualisasikan dengan kondisi hari ini. Wah, ternyata ide ini dulu sudah pernah dibahas hanya karena kesombongan kita menganggap, uh, ya, hatta toko Indonesia, apa sih, uh, bargain bargain pointnya kalau diadu dengan toko-toko seperti, uh, dari luar dan lain sebagainya." Mungkin di sini salah satu masalah yang, apa ya, keterputusan yang kita hari ini alami. Jadi sebenarnya toko-toko dahulu itu saya pikir bacanya juga sudah sangat-sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat misalnya Hatta itu perpustakanya sekarang sudah lebih 30.000 koleksi buku dan buku itu saya pikir semuanya sudah dibaca oleh Hatta dan kemudian dibahasakan dengan bahasa yang mudah dengan buku-buku yang dia terbitkan sendiri dan saya pikir bukunya juga enggak nggak ada yang tebal-tebal buku tulisan Hatta itu sedikit-sedikit simpel dengan bahasa yang saya pikir juga sangat luar biasa. Jadi tidak uh, bisa diputus-putus membacanya. Mungkin itu tanggapan dari saya, Moderator. Terima kasih. Pak Samsul, uh, saya coba ingin nampilkan satu menit saja terkait dengan bagaimana sikap Hatta uh, pertentangan ideologi. Ada satu gambar yang menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi saya lupa namanya. Nah ini Hatta sedang menikmati santapannya waktu dia berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok ya. Ini Bung Harta dengan Chow En Lai, orang kedua RRT pada saat itu. Nah, artinya apa? Walaupun Hatta ini adalah seorang pengkritik Marxis nomor satu, bahkan dia ngomong gini, jika ada orang Islam yang mengatakan dia Marxis, atau orang komunis yang mengatakan bahwa dia Islam, itu ada yang nggak beres dalam otaknya. dari jadi itu pernyataan tegas Hatta, tapi dari segi tindakan laku keseharian itu tidak membuat Hatta e, merasa benci ataupun apa namanya itu e, e, memusuhi orang yang perbedaan ber, ideologi atau keyakinan atau apapun. Jadi di situ ya apa yang saya teragaskan tadi foto ini bisa menjelaskan semuanya. Silakan Pak Samsul. Baik. Uh, setelah mendengar uh, paparan lebih lanjut dari kedua pembicara, saya kira mu, uh, mungkin ada yang ingin bertanya di antara audiens untuk memperdalam materi-materi uh, yang telah disampaikan sebelumnya. Uh, boleh melalui grup chat ataupun melalui uh, ini. Oke, okay. uh, sudah ada satu uh, yang ingin uh, mengajukan saya uh, ask to uh, mungkin uh, saudara Liu Ari bisa menyampaikan pertanyaannya oke okay, mohon di unmute oke okay. <tuh> halo baik silakan halo ya sudah sudah dengar uh, saya ingin menanyakan satu hal uh, seberapa etis kita untuk mempertemukan antara pemikiran Hatta dengan uh, Islam itu sendiri satu karena secara pendidikan uh, sampai detik ini saya belum menemukan literasi menyatakan bahwa Hatta adalah orang yang berpendidikan atau berlatar pendidikan Islam uh, karena waktu itu Hatta masuk pada jalur-jalur yang formal boleh dibilang formal tapi apa alasan kita kemudian bisa menyandingkan pemikiran tersebut dengan pemikiran Islam. Karena ya ini per per pertanyaan yang paling uh, apa namanya paling umum. Karena akan selalu orang bertanya kalau dia ingin menyandingkan dengan pemikiran Islam otomatis kita cek latar pendidikannya gitu kan. Satu, yang kedua literasi tulisan yang dia tulis yang khusus tentang pendidikan uh, ekonomi Islam gimana? Yang ketiga, terakhir Uh, sebenarnya uh, bagaimana pen uh, ekonomi Islam itu uh, wujud nyatanya gitu? Apa wujud nyata ekonomi Islam? Apakah seperti sekarang ini yang kemudian memberi label syariah itu cukup dengan kata Islam? Atau uh, atau gimana bentuknya gitu? Terima kasih mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Baik uh, mungkin untuk pertanyaan yang disampaikan tersebut Pak Adi Alahman uh, bisa memberikan tanggapan dan uh, selanjutnya kalau ingin memberikan uh, memberikan uh, patang kemudian juga uh, Pak Ali Alahma Aulia uh, Al saya kira saya persilahkan Pak Adi Arrahman untuk menanggapi. Uh, baik terima kasih uh, ini kalau nggak salah rekan saya nih Riau Ari ini berganti nama sering nih. Uh, pertanyaannya sangat kritis ya. Pertama, seberapa etis kita mengatakan pemikiran uh, hatta itu sebagai sebuah pemikiran Islam. Uh, menurut hemat saya dari awal saya menyampaikan saya tidak pernah menganggap pemikiran hatta sebagai pemikiran Islam dalam pengertian formal ya. Justru uh, upaya yang saya lakukan adalah mencari pertalian ilmu dan agama dalam gagasan hatta yang tadi saya simpulkan. Visi keilmuannya itu diisi oleh uh, spirit atau semangat keagamaan yang dipegang uh, oleh Hatta. E, itu satu, jadi uh, namun di sisi lain, terlepas dari itu, menurut hemat saya, uh, pemikiran tentang Islam itu tidak juga berkorelasi dengan pendidikan formal tentang keislaman. Uh, mana contoh? Uh, kita lihatlah pemikiran Islam pemikir Islam kontemporer Muhammad Sahrur. Dia adalah seorang sarjana teknik, bukan seorang sarjana yang mendalami studi Islam dari awal sampai pendidikan doktoral seperti itu. Akan tetapi dia siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, Alkitab wal Qur'an, Qira'ah al yang ditulis oleh Muhammad Sahrur yang itu kemudian melahirkan teori hudud seperti itu. Ya, yang cukup sangat mempengaruhi gagasan pemikiran Uh, baik di Indonesia maupun di dunia uh, Eropa dan Timur Tengah sendiri. Di di Saudi, di Sudan, ada uh, Muhammad Abu Al-Qasim Haj Hamad. Nggak pernah menamatkan satu pun sekolah formal, uh, kecuali hanya teman SMA. Sempat kuliah, tapi di Fakultas Teknik. Akan tapi dia menulis Epistemologia Al-Qur'aniyah, Epistemologi Qur'ani Kemudian dia merumuskan suatu gagasan uh, kiroah kiroah kiroatain, yaitu kiroah al ghaibiyah dan kiroah al kauniyah dalam merumuskan suatu studi pemikiran Islam. Dan kemudian dia mengatakan bahwa pemikiran Islam itu terjebak pada dua ranah, mukarabat dan mukaranat. Membanding-bandingkan untuk memenangkan Islam, kemudian membanding-bandingkan atau untuk memenangkan Barat. Nah, gagasan itu sangat mempengaruhi di Sudan dan di Indonesia mulai di dikembangkan oleh Pak Asmuni misalnya. Nah, artinya sebuah pemikiran tentang uh, Islam tidak mutlak milik sarjana uh, kaum santri seperti itu. Uh, karena Islam ya bebas mau dipahami oleh siapapun selama uh, sesuai dengan koridor ilmiah seperti itu. Itu satu ya. Terkait Hatta sendiri, uh, apakah Hatta pernah menulis tentang ekonomi Islam? Tadi, tegas saya menyebutkan bahwa Hatta tidak pernah menulis satu pun tulisannya, karyanya berkaitan dengan apa itu ekonomi Islam seperti itu. Akan tetapi, apa yang melalui karya-karya Hatta, kita melihat dengan bahasa sendiri bagaimana Hatta memasukkan nilai-nilai etis yang dia yakini, yang itu terbentuk melalui khazanah. Minangkabau, Islam, kemudian tradisi intelektual Eropa dan realitas budaya Indonesia. Nah, jadi di situ menurut hemat saya pertaliannya, sekalipun saya pun tidak mengatakan ekonomi kerakyatan itu mau dilabeli di ekonomi Islam, tidak mesti, ya udah ekonomi kerakyatan itu adalah politik perekonomian yang menj bisa menjadi orde-orde uh, ekonomi kita di Indonesia seperti itu. Nah, kalau pertanyaan terkait wujud dari ekonomi syariah, maka jawabannya adalah: ekonomi syariah masih dalam proses pembentukan. Dia masih mencari The Body of Knowledge-nya, maupun praksis seperti apa yang dikehendaki sesuai dengan The Body of Knowledge-nya. Walaupun secara kritis, kita harus melihat bahwa ekonomi Islam hari ini berjalan dalam frame The Body of Knowledge yang masih belum jelas seperti itu, sehingga logika pragmatis itu jauh lebih mendominasi ketimbang spirit-spirit uh, yang ingin di uh, menjadi dasar utamanya. Misal, spirit profit and loss sharing itu adalah uh, ruh dari ekonomi transaksi dalam ekonomi syariah. Akan tapi realitasnya desakan pasar justru uh, menjebak logika mereka pada uh, mengundangkan murabaha yaitu mengambil keuntungan. Nah, Uh, to some extent sebagai sebuah proses kita akan lihat bagaimana arus uh, ekonomi syariah ini akan terus berkembang. Nah, sebagai orang yang meng menggeluti bidang ekonomi syariah, ya, kita tidak boleh terlalu optimis juga tidak juga harus seperti pesimistik. Ya, progresif kritis lah. Bagaimana terus kita memantau ekonomi syariah secara kritis, uh, uh, sambari menggali ide-ide yang bisa dikembangkan lebih maju seperti itu. Nah, makanya beberapa zuminari kita belakangan kita menggali bahwa gagasan pemikiran ekonomi awal yang hari ini alfa dalam diskursus ekonomi Islam justru sangat menarik kata dengan ekonomi kerakyatannya kalau boleh diklaim seperti yang dilakukan oleh Anwar Abbas Karudin Yunus dengan konsep bersama sistem ekonomi kemakmuran bersama. Kemudian eh, hidayat nataat maja dengan ekonomi humanistik yang diakui. Saya nggak berani ngomong menyandingkan ekonomi dengan Islam katanya. Tapi keyakinan saya terhadap Islam inilah buah pikiran saya yaitu ekonomi humanistik. Nah, ya. khazanah khazanah tadi kalau kita gali, menurut hemat saya bisa menjadi eh, semacam masa depan bagi ekonomi Islam. Ya itu tergantung lagi bagaimana tren politik yang berkembang. Kalaulah UU uh, UU Cilaka ini disahkan ditandatangani presiden, maka kita akan melihat bagaimana masa depan ekonomi di Islam ini di bawah uh, New Developmentalisme yang semakin akut gitu Nah kita akan lihat nih. ya sah -sah saja, sah karena bagaimanapun secara konsep komoditi uh, ekonomi atau apapun itu sudah berkembang tapi realitasnya seperti apa? yaitu tadi seperti kata Hatta, politik, budaya dan situasi sosial itu sangat mempengaruhi uh, suatu fenomena. Mungkin demikian tanggapan saya. Saya boleh menambahkan moderator? Baik, ya, silakan. Oke, okay, terima kasih moderator. Yakin kalau etis nggak menyandingkan pemikiran Hatta dengan uh, Islam? Mungkin kalau kita lihat kepada beberapa penelitian mungkin secara umum bisa ditemukan dari bukunya Deli Arnur uh, atau bukunya Mestika Z, cara baik Bung Hatta. Di sana terlihat atau bahkan tahun 2016 lalu, Kompas itu bikin sebuah uh, film dokumenter tentang Hatta dan kemudian di dalam film itu bila mewawancarai Mestika Z yang memang concern dalam uh, menggali sejarah Bung Hatta itu di sana dinyatakan bahwasanya Uh, memang Hatta itu dia sekolahnya itulah sekolah formal sekolah Melayu kemudian ke uh, ILS kemudian MULO kemudian uh, Henry Prince uh, School dan lain sebagainya memang terkesanlah pendidikan-pendidikan konvensional. Namun ketika kecil Hatta itu sangat kagum kepada pamannya yang bernama Idris datuk Sinaro uh, uh, yang seorang pengusaha dan juga itu dari keluarga ibu dari keluarga bapaknya dia juga kagum kepada uh, Syekh uh, Muhammad Arsad Nah, ini yang saya pikir jadi titik kuncinya itu mestika Z dalam wawancaranya dengan Kompas itu menyatakan bahwasanya jadi sebenarnya ketika uh, kecil itu kakeknya Hatta ini uh, Syekh Abdul Rahman ini ketika dia meninggal itu pesantren atau surau yang dibangunnya di, Banu, di Batu Hampar itu mengalami kemunduran jadi sempat Hatta ini akan dibawa ke Mekah dan akan disekolahkan ke Mesir nah, namun di sini terjadi dialektika sampai pada akhirnya uh, yang akhirnya yang pergi sekolah ke Mesir dan pergi berhaji itu adalah pamannya yang arsat tadi nah tokoh inilah kemudian yang menjadi panutan bagi Bung Hatta itu sendiri karena dia dapat pelajaran secara privat dalam metode yang saya pikir lebih uh, apa ya non formal jadi setiap uh, bertemu itu ada nilai-nilai Islam yang diajarkan kepada Bung Hatta mulai dari aspek-aspek uh, yang sederhana sampai aspek yang kompleks sehingga sedikit banyaknya tentu sesuatu yang disampaikan dalam konteks non formal ini bisa memberikan uh, Model pemahaman yang berbeda dari Hatta itu sendiri dalam melihat konstruksi ekonomi ini seperti apa, dan ini semakin lebih cenderung melihat sebenarnya menggunakan pendekatan Soros, ya, Abdul Karim Soros, dalam hermeneutika interpretatif. Bahasanya, hatta mungkin di sini melihat uh, seperti ini: kalau Soros itu kan bilang dia membedakan antara agama dengan pemahaman keagamaan. Hari ini kita bertengkar di, di ranah pemahaman keagamaan. Bagaimana uh, uh, latar belakang kita mempengaruhi cara pandang kita terhadap agama? Atau dalam bahasa sederhananya seperti ini, Islam itu mengajarkan sholat subuh itu dua rakaat, itu syariatnya. Tapi pemahaman keagamaannya, ada orang yang sholat subuh dua menit, ada orang yang sholat subuh sampai sepuluh menit, bahkan sampai lima belas menit. Nah, itu pemahaman. Nah, berangkat dari sini, disinilah kemudian Hamka mencoba mengambil nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Yang dia terima semasa dia kecil, kemudian dia mencoba membahasakannya dengan bahasanya yang sendiri yang lebih inklusif, jadi tidak terkesan Islam. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat uh, Islami. Hamka mengambil model pertengahan antara kapitalis dengan sosialis, memunculkan model demokrasi desa. Hatta ya, ya, ya hatta mengambil uh, konsep yang berada di tengah-tengah, jadi dia mempelajari kapitalis buruknya seperti ini dan sosialis juga dalam sejarahnya itu eh, salah satu hal yang paling saya ingat itu Hatta menolak model komunis itu karena konsep eh, revolusi yang memakan korban yang harus memakan korban ya bahkan Karl Marx sampai menulis tentang masyarakat tanpa kelas dan seterusnya Hatta melihat di sini wah ini bisa berbahaya sementara kita baru akan bersatu untuk membangun persatuan makanya dia kemudian mengambil model Uh, yang nilai-nilai dari ekonomi kapitalis itu diambil konsep-konsep kemanusiaannya, tapi dia juga memberikan uh, ruang bagi kolektivitas yang menjadi kekhasan masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga muncullah bentukan barunya ini. Nah itu saya pikir mungkin di situ uh, persandingan uh, uh, hatta dalam masalah uh, Islam ya. Emang tadi di akhir saya kunci dengan seperti garam. Dia tidak terlihat tapi dia terasa. Mungkin itu moderator, terima kasih. Baik, Halo. ada pertanyaan berikutnya. Bisa sampaikan baik melalui kolom group chat maupun dengan raise hand di raise hand di kolom partisipan. Moderator boleh menanggapi. Oh, boleh, silakan Pak Eh uh, Dari jawaban dari dua uh, pemateri tadi, saya mungkin, boleh nggak saya menyimpulkan seperti ini. Satu, pemikiran Islam itu uh, adalah sesuatu pemikiran yang bukan notabene harus berlabel Islam, tapi memiliki konten Islam. Mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua, pemikiran Islam itu lahir dari setiap orang Islam sebenarnya, tanpa harus dia berlatar belakang pendidikan Islam atau tidak, tapi ternyata setiap orang Islam memiliki pemikiran Islam tersebut paling tergantung berapa besar kekuatan pemikirannya. Dan yang ketiga, mungkin juga saya bisa simpulkan, boleh enggak seperti ini saya simpulkan bahwa sungguhnya, eh, seperti yang kita pahami selama ini, bahwa pemikiran eh, ekonomi Islam itu kan intinya tanpa ada penzoliman. Jadi apakah ekonomi kerakyatan itu sama dengan pemikiran Islam yang notabene-nya menghindari penzaliman yang dilakukan oleh kapitalisme dan konsep uh, sosialisme itu. Jadi mungkin tiga poin itu mungkin saya simpulkan dan mungkin kalau bisa ditambahkan lagi nanti untuk benar enggak pemahaman saya ini. Terima kasih. Baik, kami persilahkan Pak Adi untuk memberikan tanggapan. Ya. Uh, tadi Pak Aulia mengutip uh, Karim Soros ya antara Islam dengan pemahaman pah keislaman. Eh uh, Islamic thought atau pemikiran Islam tidak menurut hemat saya betul ya bisa lahir dari orang Islam siapapun itu tergantung bagaimana kalau kita masuk ke rangka keilmuan maka pemikiran tadi dihasilkan dari metode ataupun pendekatan keilmuan tertentu. Namun gagasan atau pemikiran Islam itu juga bisa datang dari uh, orang non-Islam itu sendiri yang seringkali disebut dengan orientalis. Ignaz Goldiher, kita bisa tahu karyanya Joseph Sah, kita bisa membaca karyanya dan masih uh, Anna Marie Skimmel bagaimana dia menulis tentang Muhammad sekalipun dia bukan orang yang bersyahadat seperti itu. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang menurut hemat saya uh, dia memikirkan Islam, sekalipun dia bukan seorang Islam. Jadi, memang kita harus jelas pembeda antara Islam dengan Islamic talk seperti itu. Nah, apakah ekonomi rakyat tentu ekonomi yang islami? Kalau kita sebut Islami, saya boleh berani nyatakan, "Yes, ekonomi rakyat tentu adalah ekonomi yang Islam." Nah, namun, ekonomi Islam seperti klaim-klaim hari ini, ya, belum tentu dia menjadi. Islami panjang, kalau seandainya postulat-postulat dari eh, ekonomi islami itu tidak dipenuhinya. Misal, eh, fakta bahwa hasil riset eh, Ahmed misalnya, kecenderungan-kecenderungan eh, kontrak di bank-bank syariah itu kalau dia klasifikasikan antara eh, syariah base, kemudian eh, pseudo syariah, kemudian eh, apa namanya itu, Uh, satu lagi yang paling idealnya itu, itu terlihat ke benang merahnya bahwa hari ini kecenderungannya itu baru pseudo syariah ataupun uh, syariah compliant. Dia sesuai dari aspek hukum, akan tapi visi sosialnya belum tercapai. Nah, uh, yang baru yang paling parah itu adalah pseudo syariah. Labelnya syariah, akan tapi isinya adalah kapitalis uh, seperti itu. Nah, ini uh, itu yang saya katakan tadi pengembangan ekonomi Islam harus dibawa dalam kerangka progresif kritis mungkin itu tanggapan saya uh, baik uh, baik mana uh, Pak Uli ada yang ingin ditambahkan uh, ya saya sedikit ingin mungkin menambahkan. Uh, pertama mungkin ada bang Dr. Dia Rahman mas saja Skaf tadi ya saya kebetulan pas S2 cukup banyak mendalami tulisan Joseph Scaf, The Origin of Muhammadans' Jurisprudence. Jadi sebenarnya dia tidak mendukung Islam, dia mengkritik uh, masalah uh, kronologis hadis. Yang kemudian sudah direvisi lagi dan dikritik lagi oleh, uh, saya lupa namanya, yang berbicara tentang kalau Joseph Scaf itu dia bilang hadis itu secara kronologis waktunya itu bisa kabur yang berdempetan lah, yang urutan waktunya tidak pas, bahkan Fuad Jabali itu dia menulis disertasi tentang sahabat dari mana hendak kemana. Uh, mungkin yang terakhir yang ingin saya tambahkan berbicara tentang ekonomi syariah di Indonesia, saya teringat dengan tulisannya Bapak Profesor Arsyad Salim ya dalam bukunya uh, Syariah dan Politik. Jadi apakah ekonomi syariah di Indonesia itu adalah islamisasi uh, struktur atau sistem ekonomi konvensional atau memang internalisasi. Nah, ini mungkin dari masing-masing cara pandang bisa menyimpulkan pendapat yang berbeda-beda. Cuman kalau dalam pemahaman saya sendiri kita boleh berbeda pendapat. Uh, ya seperti yang dibilang oleh Dr. Adia Rahman tadi bahwasanya praktik ekonomi hari ini, praktik ekonomi syariah hari ini itu masih pragmatisme. Jadi batang tubuh keilmuannya itu mungkin masih dalam proses ya karena model-model revivalisme reflektif yang saya bilang tadi itu bahkan pun ketika perkuliahan tentang teori hukum saat ini kita itu malah ketika bicara tentang hukum ekonomi kita tidak berbicara tidak lagi merujuk kepada konsep-konsep yang dikembangkan oleh model-model ekonomi liberal atau ya kita menyebut kalau di barat itu ada sangat banyak tokohnya. Tapi malah ketika perkuliahan kita bicara tentang bagaimana sih ternyata sumbangan ilmuwan muslim terhadap teori-teori ekonomi. Ya, cukup banyak juga masalah harga dari Al-Ghazali, Safi'i, dan lain sebagainya. Jadi, ya makanya di sini tadi di presentasi saya menyebutnya itu dengan islami, tidak islam. Karena menjadi islam itu tidak harus selalu Arab. Mungkin itu moderator. Terima kasih. Baik, uh, terima kasih atas uh, kedua udayan lanjutannya. Uh, bagaimana, uh, Pak Rio, ada yang ingin di pertanyaan? Ya, lebih lanjutnya, ingin diajukan? Saya rasa cukup uh, cukup dipahami bahwa sungguhnya ekonomi Islam itu tidak harus berlabel, tapi harus berkonten. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih, baik. Terima kasih, uh, selanjutnya bagi... Uh, Penanya atau audiens yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan sekali lagi boleh dilampirkan melalui grup chat maupun dengan raise hand di kolom partisipan. Uh, Oke. Okay. Uh, mungkin belum ada yang ingin menanyakan kembali uh, Pak Adi. Mungkin uh, uh, kita mungkin akan masuk kepada bagian-bagian uh, yang terakhir. Tapi sebelum masuk ke <coughs> mungkin uh, apa uh, closing statement dan sebagainya, ada satu hal mungkin yang bisa mengarahkan uh, diskusi kita hari ini. Uh, bagaimana kita, uh, kalau saya baca misalnya bukunya Frank? still world yang saya mungkin sebut tadi itu bagaimana tentang political economics bagaimana kontestasi dari berbagai aliran-aliran uh, ekonomi yang di Eropah, yang seperti misalnya yang diriwayatkan atau dijelaskan oleh Colander, Landry uh, dan juga banyak penulis-penulis lainnya seperti uh, Mark Skousen dan sebagainya narasi-narasi pemikiran ekonomi oksidental seperti yang selama ini kita bahas di Zuminari dan hari ini kita bahas tentang bagaimana pemikiran sosialisme uh, Indonesia ataupun pemikiran ekonomi kelayakan uh, belum mendapatkan panggung atau belum banyak di-quote oleh uh, para penulis-penulis barat maupun penulis-penulis oksidental nah selanjutnya saya ingin minta tanggapan dari baik dari Pak Adi Ar Rahman maupun dari dari Pak Audi Rahmat bagaimana kita bisa mendrive ataupun men endorse agar narasi-narasi para ekonom Occidental, para ekonom Islam Indonesia terutama seperti yang saya ingin kita bahas Muhammad Hatta tidak lagi pada narasi-narasi yang uh, termarginalkan di ruang besar pemikiran ekonomi mainstream tapi bagaimana kita bisa mendorongnya itu bisa menjadi pembicaraan di ruang saintifik di ruang pemikiran arus ekonomi besarnya agar lebih dikenal dan sebagainya. Jadi mungkin uh, Pak Adi bisa memberikan sedikit ulasan ataupun tanggapannya terima kasih. Uh, baik, terima kasih uh, Pak Samsul ya. Uh, ada beberapa ini ya kalau kita analisis lebih jauh ya. Pertama Uh, seperti ditegaskan Kunto Wijoyo, tradisi keilmuan di Indonesia seringkali terputus-putus. Nah, ini yang perlu kita uh, angkat kembali. Artinya kita harus menyambung kembali uh, missing link pemikiran uh, yang ada di Indonesia, apakah itu ekonomi, pemikiran ekonomi, kalau konteks yang kita bicarakan, uh, maupun ilmu-ilmu uh, sosial lainnya. Misal ketika kita bicara agama dan kebudayaan, Nah, jarang sekali hari ini orang yang mengutip dari bukunya Sidi Ghazalba misalnya. Nah, padahal Sidi Ghazalba itu sangat bagus sekali mengkonstruksi bagaimana relasi budaya Islam dan ilmu seperti itu. Nah, nah missing, missing ini yang menurut saya hemat saya zuminari pemikiran yang kita lakukan sampai, sampai hari ini adalah terlalu merupa dalam upaya menyambung kembali mata rantai yang terputus itu. Itu satu. Yang kedua harus diakui pula bahwa gagasan pemikiran eh, yang berkembang di Indonesia ini seringkali ditulis dalam bahasa Indonesia bukan bahasa internasional. Nah, ini juga berpengaruh ya bagaimana gagasan tadi tidak begitu berkembang. Nah, Hatta walaupun dia seorang tokoh Republik pendiri Republik ini orang nomor dua di Republik ini, yang kemudian dalam autobiografinya Uh, mengabdi dan dibuang pada ujungnya dia dibuang juga oleh uh, uh, bangsanya sendiri tapi dia tidak pernah dendam seperti itu namun uh, gagasannya uh, hari ini tidak diikuti tidak diikuti, karena dianggap kecenderungan kecenderungan pragmatis yang berkembang saat ini seperti itu sehingga pemikiran seperti Hatta kemudian uh, Karudin Yunus Zainal dan Abidin Ahmad dah, Hidayat Nataatmaja, Maja, Ibrahim Lubis, itu dianggap sebagai pemikiran-pemikiran yang utopia padahal rintisan-rintisan institusionalisasinya itu sudah ada. Nah, persoal problemnya kita di Indonesia adalah konsistensi dan perilaku politik kita yang sangat koruptif gitu loh. Nah, tadi saya dapatkan analisis di harian Kompas, kenapa investasi di Indonesia ini tidak bisa berkembang? Penyebab utamanya adalah karena korupsi. Jadi eh uh, bukan persoalan izinnya yang melambat ini segala macam yang itu dijadikan wacana dalam UU Cilaka itu. Ya saya berulang-ulang ngomong UU Cilaka karena agak takut juga ya. Karena kehadiran UU Cilaka itu sama aja Pak Samsul diadu dengan McTation. Nggak sampai satu menit langsung teler gitu loh. UMKM mau diadu dengan korporasi besar. Ya kan bebas silakan dapat izin gampang semuanya gampang. Ya gampang, tapi yang kan Bapak Blur yang anak Masyarakat kecil, loh. Amerika, Cina, melakukan proteksi. Kita justru melakukan maha liberalisasi, gitu loh, bukan liberalisasi. Saya gile, saya maha liberalisasi, gitu loh. Ya, ini eh, kalau bahasanya, Hatta, itu ini adalah tanggung jawab intelektual dan moral, tanggung jawab moral kita, gitu. Nah, ya, artinya menolak itu bukan berarti membenci pemerintah, tapi menolak untuk melihat masa depan. Nah, jadi eh, pertama, eh, missing link yang harus kita sambung. Kemudian, tentu ada upaya menginternasionalisasikan gagasan tadi melalui ya tulisan-tulisan. Nah, Mudah-mudahan, seri seminari kita ini bisa menghasilkan buku uh, yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa internasional. Mudah-mudahan, uh, proyek yang kita cita-citakan -cita bersama. Nah, di lain kesempatan, uh, memang perlu adanya gerakan sipil, ya. gerakan dari grassroots mengembangkan ekonomi ekonomi yang berbasiskan kolektivisme yang ada di tengah masyarakat apapun itu bentuknya e, misal de, saya misalnya di di komunitas Minangkabau bagaimana de, orang dari persukuan kami sekarang melakukan proyek pembuatan perkebun percontohan kebun buah kebun durian kemudian alpokat, dan lain sebagainya. Yang itu digerakkan oleh mesin kolektivisme, bukan mesin korporasi ataupun yang lainnya. Nah, gerakan-gerakan seperti ini menurut saya bisa menghubungkan antara alam pikiran yang dulu pernah berkembang dengan praksis yang hari ini yang kita hadapi karena bagaimanapun musuh terbesar globalisasi itu adalah lokalitas. Nah, Nah, tapi kalau lokalitas bisa kuat, insya Allah globalisasi bisa dikendalikan. Tapi kalau lokalitas dihancurkan, globalisasi akan mencengkram. Nah, UU cilaka adalah bentuk untuk mengkooptasi lokalitas kita. Mungkin itu tanggapan saya. Oke, okay. mungkin saya lanjutkan moderator. Ya. Mungkin kalau untuk konteks hari ini dalam pengamatan atau perjalanan saya ya mungkin tidak hanya di wilayah ekonomi sepertinya masalahnya hampir di seluruh lini karena saya memang concernnya di hukum di ranah hukum pun sebenarnya masalahnya juga sama kita terlalu terpesona dengan teori-teori barat kalau nggak barat nggak keren dalam menulis masih terpesona dengan hal-hal seperti itu padahal sebenarnya kalau kita lihat ide-ide uh, atau gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh nasional itu ternyata juga sangat luar biasa. Ya mungkin uh, apa ya karena kita melihat mereka itu adalah satu apa ya kecenderungan karena kita melihat dia itu sama-sama orang Indonesia dengan kita mungkin kita kemudian underestimate ah ini biasa aja nggak ada yang wah mungkin oh, kecenderungan pemahaman seperti itu masih mengejala di kalangan kita sendiri bahkan saya pun sendirinya juga mengakui itu saya sempat mengalami pada fase-fase itu nah kemudian juga karena kelemahan literasi juga saya pikir menjadi penyebab literasi dan juga pengarsipan literasi misalnya seperti ini uh, mungkin ini karena pengaruh politik juga ya Ke, saya di ranah hukum dan kebetulan disertasi saya tentang konteks nagari sebagai sebuah sistem adat dalam era transnasionalisasi hukum dan globalisasi dulu kita Uh, melihat se semuanya itu ya seadanya udah seperti ini ya udah mau apa lagi sehingga kiblat ber berpindah ke barat pada saat yang sama tahun 1978 itu uh, Frans von bonda Beckman itu menulis disertasi tentang uh, kalau dalam bahasa Indonesianya itu goyahnya tangga menuju mufakat kemudian juga pada tahun berapa saya lupa tahun uh, 9 90 atau 91 itu juga ada Minangkabau in Continuity yang dia tulis masalah bagaimana pengelolaan harta di Minangkabau. Nah, karena kita melihat praktik yang kita lihat hari ini biasa saja, kita akhirnya lupa kalau sebenarnya orang luar melihat kita. nah Mungkin eh, asumsi dasar ini yang pertama harus kita perbaiki. Bahkan sejak setelah pengalaman itu saya pada akhirnya membung kar buku-buku lama, koleksi almarhum kakek, dan saya menemukan buku-buku yang saya pikir, ya, yang selama ini dicari-cari. Bahkan saya sempat beli satu buku klasik, ini sebagai pengalaman saja. Judulnya itu Sumatera Tengah, terbitan Kementerian Penerangan RI, tebalnya ada sekitar 700 halaman. Itu harganya dijual bekas itu sampai 500 ribuan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin sepertinya perlu kita perhatikan lagi atau misalnya ketika saya coba berselancar online ternyata Stanford Library di Inggris atau juga di Leiden University ternyata mereka punya uh, pedoman uh, hidup bernagari tahun yang ditulis sekitaran tahun 1800 an dan juga tahun 1902 Nah kita sendiri tidak pernah tahu itu ada. Jadi karena kita sudah memandang barat itu, atau yang di luar negeri itu lebih hebat daripada kita. Akhirnya, asumsi itu mempengaruhi kalau kita lupa, kalau sebenarnya apa yang kita punya itu sudah luar biasa. Ya, mungkin secara uh, gerakan terstrukturnya hari ini, saya secara pribadi sedang sangat menunggu uh, bukunya Dr. Adia Rahman ini dipublikasikan. Uh, ya dalam dalam pengamatan saya ada dua buku ya yang saya pikir uh, memiliki ide yang sangat orisinil dan juga bisa kita uh, telaah lagi mungkin ya mungkin masalah utamanya adalah kesadaran dulu yang harus kita samakan dan kita kembalikan baru nanti pada ranah akademisnya apakah kemudian uh, menulis dalam bahasa asing dan lain sebagainya tapi kuncinya kembali ke kesadaran kita bersama terlebih dahulu itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adi Ar Rahman dan Pak Aulia Rahman atas uraiannya yang semoga bisa kita follow up atau tindak lanjuti untuk seterusnya agar bagaimana pemikiran-pemikiran para ekonom, para ahli hukum, para ahli sosial yang melihat dari yang melihat dari dirinya melihat dari segi indosentris bisa meaktualisasikan uh, dan bagaimana gagasannya tidak lagi ada tidak pada jalur yang heterodox atau jalur yang sifatnya uh, termarginalkan tapi membawanya ke diskursus uh, pertarungan idea di arus utama dan, dan dapat dikaji secara saintifik. Uh, untuk selanjutnya mungkin untuk... Uh, apa uh, sesi terakhir uh, tetap saya buka pertanyaan siapa tahu ada yang ingin bertanya ataupun melalui raise hand uh, melalui uh, partisipan saya persilakan oh, Samson, kalau ini ada mas pertanyaan masuk ke saya secara privat uh, pertanyaannya okay. adalah uh, wujud ekonomi kerakyatan itu apakah koperasi atau lembaga koperasi mohon ditugaskan nah Menurut iman saya wujudnya bisa dua-duanya. Kooperasi dalam pengertian spirit, artinya dia cooperation ya, sebersamaan, atau bahasa Kardinulus bersamaisme. Itu harus dihidupkan. Saya yakin dan percaya lokalitas kita mempunyai ciri khas kebersamaan yang unik gitu loh. Di Minangkabau itu ada rangkiang. simbol di dahulu fungsinya adalah sebagai ketahanan pangan. Pak setiap panen kaum kaum tadi masing-masing menaruh padinya, tapi bukan setelah ditumbuh akan dalam bentuk gabah karena ketahannya gabah itu bisa bertahan berbulan-bulan. Nah kemudian ada tradisi-tradisi lain yang berkembang di Minangkabau yaitu kooperasi dalam pengertian spirit, tapi kita juga membutuhkan juga kooperasi secara institusi karena Hatta sendiri ngomong. Koperasi itu bisa dalam bentuk korporasi, Artinya apa? Korporasi yang dikelola dengan semangat kooperasi. Yang hari ini misal kita contoh yang paling konkret itu dilakukan oleh Mahmud Yunus di uh, Pakistan sana, uh, Bank Kaum Miskin. Itu adalah bagaimana korporasi dikelola dengan semangat korporasi. Di Malaysia, korporasi itu bisa mempunyai perkebunan sawit, dan itu berhasil. Di Indonesia, kenapa kalah? Ya cukong korporasinya terlalu besar seperti itu sehingga eh, korupsinya menja menjadi parasit yang menghancurkan eh, semangat dari kooperasi tadi seperti itu. Nah ini yang perlu kita apakan. Nah akan halnya dengan ekonomi syariah diinstitusionalisasi menjadi BMT, Bayiulmal, Orang Bill. Secara spirit itu tidak ada masalah kita semua sepakat akan tapi dalam praksisnya setelah diinstitusionalisasikan yang terjadi adalah plesetannya bank makan teman uh, jangan baitul mal tampil tadi tapi bank makan teman ini kritik kita ya bukan berarti kita menolak keberadaan institusi-institusi tadi tidak itu ongoing proses kita akui kan tapi uh, kritik terhadap institusi yang sudah berkembang tadi harus tetap kita lancarkan karena kalau tidak ada kritik apalagi anti kritik ya susah ini seperti itu tadi saya ada membaca komentar teman ngakunya demokrasi tapi anti kritik ngakunya Islam tapi kritiknya uh, pakai sumpah serapah nah, ini adalah bentuk suatu anomali yang terjadi uh, di kita hari ini nah menurut hemat saya itu jawaban saya uh, baik korporasi maupun uh, dalam institusi koperasi kedua-duanya bisa menjadi instrumen untuk uh, Pengembangan ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi Islam, mungkin demikian, Pak Samsul. Pertanyaan yang masuk ke saya tadi, ya, uh, izin menambahkan moderator, silakan. Ya, uh, mungkin seperti ini, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu sebenarnya yang kita punya itu sudah kaya, hanya tergantung bagaimana cara kita melihat dan kemudian memahaminya. Saya contohkan seperti ini untuk konteks Minangkabau, misalnya, atau daerah Sumatera Barat. Eh, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran adat selama ini dipahami dalam bentuk materi atau mungkin karena belakangan karena sudah bersinggungan dengan konteks hukum sipil kolonial dia berubah kepada sanksi misalnya ketika melanggar adat denda satu sak semen kalau kita lihat pada konteks klasik sebelum bersentuhan dengan hukum sipil denda itu mungkin sekilas tidak bersifat materi. Misalnya ketika melanggar larangan adat, Anda harus menanam tanaman tua 10 batang, misalnya kelapa 10 batang, atau karet 10 batang. Nah di sini kalau dilihat sekilas materi terkesan itu materi. Tapi pesan di balik itu sebenarnya sanksi adat itu lebih berbicara tentang bagaimana sih kelanjutannya ke depan. Tanaman tua loh. Artinya itu dia pertama dia bisa sebagai monumen untuk mengingat kesalahan yang pernah dilakukan. Dan aksiologi dari monumen itu adalah ketahanan pangan seperti yang dibilang oleh Dr Adi tadi. Nah jadi sebenarnya uh, habitus kita hari ini pun di Indonesia ya itu mungkin yang juga mempengaruhi hatta ya bahwasanya itu sudah sangat luar biasa hanya mungkin cara kita memandang dan memahaminya menjadi berbeda bahkan seringkali nah ini juga yang sering saya temukan di kalangan akademisi atau praktisi itu hari ini masih sering menggunakan kacamata snohogranye dalam melihat perseteruan antara adat dengan Islam atau antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita masih menggunakan pendekatan senokho dan Solomon Kaiser itu yang mendekati entitas-entitas dengan pendekatan konflik, ya otomatis, ya pasti akan ada dominasi dan yang akan dimenangkan. Jadi paradigma paradigma seperti ini mungkin. Bisa menjadi fokus utama, seperti yang saya bilang tadi, itu mungkin kita sebelum berbicara tentang tatanan yang global, kita mungkin melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu bagaimana sih kita sendiri, baru kemudian kita memulainya perlahan-lahan pada tingkat yang lebih tinggi. Itu saja, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kedua pembicara. Masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Jika tidak ada pertanyaan, mengingat juga jam sudah hampir menunjukkan pukul sebelas, eh, mungkin dari kedua pembicara bisa menyampaikan concluding remark ataupun eh, apa closing statementnya masing-masing. Saya kira eh, dimulai dari Pak Adi Alisman. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Samsul Idrusman. Terima kasih teman-teman semuanya. Eh, Membicarakan hatta uh, tidak cukup satu dua jam, ya. Uh, hatta bisa kita anggap sebagai prototipe ideal step yang bisa kita tiru untuk masa depan keilmuan. Artinya, pertalian ilmu dan agama yang diperlihatkan oleh hatta itu bisa menjadi spiritnya, spirit dalam pengertian progresif sekalipun kritis. Nah, semangat seperti ini yang agak-agaknya hari ini uh, tumpul dalam kehidupan berbangsa kita. Sekelompok orang mengakui Pancasilais sambil menggebuk kelompok lain yang yang yang, meng yang mengkritik negara. Berikutnya orang yang berlaku yang merasa islamis dengan sendirinya menganggap orang lain kafir. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini menurut hemat saya uh, harus kita kikis ya, harus perlahan kita buang karena itu sama sekali tidak mempertentangkan uh, spirit keilmuan maupun spirit religiusitas. Nah, contohlah hatta bagaimana kebenaran dan keadilan itu uh, nampak dalam keil visi keilmuan dan laku tindakannya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Aulia Rahmat. Ya, terima kasih Pak Samsul Idul Adha. Mungkin sebagai concluding remarks atau apa ya? Kata penutup, saya secara pribadi mungkin juga kita bersama mengambil pelajaran yang banyak dari seorang Hatta. Dia bukanlah seorang yang egois, tapi dia juga tidaklah absolut altruis. Dia berada pada ranah yang memang seperti dibilang Dr. Adi Arhaman tadi itu sebagai model atau role model yang ideal. Jadi. Uh, dalam konteks masyarakat yang pluralisme seperti hari ini, kauvinisme itu harus kita tekan. Rasa sentimen kelompok yang memang kita mayoritas kemudian harus didengar itu uh, harus kita teroka ulang melihat kepada sejarah panjang perjalanan. Karena Soekarno pun pernah berpesan, kemerdekaannya itu waktu itu ditempuh ketika itulah melawan para penjajah. Sedangkan hari ini kemerdekaan itu harus kita pertahankan dari jajahan dari bangsa kita sendiri. Jadi eh, dari sekian banyak uraian mengenai hatta, saya pada akhirnya eh, mengambil kesimpulan sederhananya seperti ini. Setiap kita memang punya hak sebagai warga negara, tapi jangan sampai ketika kita menjalankan hak kita itu malah kemudian menindas atau malah mengambil hak orang lain. Jadi berjalanlah sekedarnya dan seadanya sesuai dengan tuntutan yang memang sudah seharusnya. Mungkin saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirul kalam, saya sampaikan rasa apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua pembicara. Pak Adi ar Rahman maupun Pak Aulia Rahmat, yang kurang lebih selama dua jam, telah memberikan atau memanfaatkan gagasan-gagasan besar Muhammad Hatta. Dan kita yakini bahwasanya hampir tidak dimungkinkan untuk membedah secara tuntas Muhammad Hatta hanya dalam waktu dua jam, tapi banyak. poin-poin dan mutiara-mutiara pemikiran, praksisme maupun keteladanan beliau yang kita dapat dalam uh, Zuminari Pemikiran Ekonomi Islam kali ini. Dan kita juga mengharapkan hal serupa di dalam uh, penyelenggaraan uh, Zuminari Pemikiran Ekonomi Islam uh, selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya haturkan kepada Pak Adi, Adi Ar-Rahman dan Pak Aulia rahman dan juga audiens yang telah uh, selama dua jam uh, bersama kami. dalam uh, diskusi kita dan uh, uh, saya akhiri Zoom kali ini wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh oh, mohon maaf ini slide saya baru saya kirimkan ini